Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai saya beli popok tadi. Baru pulang. Iya, Pak Galih. Selamat siang Pak Galih, Pak Hilmi, dan juga teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Senang lagi berjumpa dengan saya, dan juga saya sangat senang sekali berjumpa dengan Anda semua, karena hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang banyak sekali isu-isu yang sedang berkembang saat ini, dan ternyata isu-isu itu juga memiliki peran penting juga bagi fisioterapi untuk menggali lebih dalam supaya tidak terjadi masalah. Bukan begitu ya Bapak-Bapak ya? Telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Hilmi. Selamat siang, selamat sore Pak Hilmi. Sore Bu Ais, sore Pak Gali, sore teman-teman semuanya yang ada di Zoom platform. Ya. Apa kabar Pak Hilmi? Alhamdulillah, baik Bu Ais. Baik, Alhamdulillah. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua ada Pak Gali. Selamat sore Pak Gali. Selamat sore Bu Ais, sehat ya, selalu saya Bu Ais. Suka, Alhamdulillah, saya suka background-nya ya Pak Gali ya. Oh, ya, ini ya, kearifan lokal ya. Saya. Nah, kemudian untuk Mbak Rahma, kita sedang menunggu Mbak Rahma untuk bergabung. Halo Mbak Rahma, sudah ada juga? Ya, halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Oke, sudah komplit ya narasumber kita pada sore hari ini. Baik. Kita mulai saja untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat sore. Saya berharap teman-teman yang baru bergabung ini juga selalu dalam kondisi yang sehat dimanapun Anda berada, terlebih lebih di masa pandemi seperti ini ya. Baiklah, kita mulai saja untuk ngobrol santai kita. Ini adalah kegiatan atau agenda kita ya, insya Allah akan menjadi agenda rutin, mudah-mudahan. Dan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk yang pertama, sebelum saya bacakan, seperti tema yang sudah kemarin kita sampaikan, bahwa hari ini kita akan mengangkat tema feedback, ya, backfeed physical therapy, bidang santai bareng fisioterapi Unisa Yogyakarta, backfeed and physical fitness. Untuk narasumber yang pertama ini, ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang kenal beliau ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa sekali, berkecimpung di dunia pendidikan dan juga riset. Penelitian-penelitian beliau itu sudah sangat banyak sekali. Kita hadirkan di tengah-tengah kita Bapak Hilmi Zadal Faidullah, ya, dengan tanggal lahir, beliau lahir di Balikpapan 6 April 1988. Jadi Pak Hilmi ini masih muda ya, belum tua ya, masih muda dan fashionable sekali beliau ini dan update sekali tentang keilmuannya. Untuk background pendidikan sendiri, beliau adalah sebagai seorang fisioterapi yang sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya, Master of Science Biomedical Engineering di UGM. Kemudian beliau saat ini sedang menyelesaikan S3 beliau, kandidat ya, kandidat physical therapy in ergonomic physical therapy. Beliau juga sedang in-house training preparation of professional certification for practice Practitioner of Ergonomic Experience by Board of CPA atau Sertifikat Profesional Ergonomik di Belgium, USA. Untuk background organisasi sendiri, Pak Hilmi ini aktif dalam IPI Cabang Sleman tentunya. Kemudian beliau juga aktif di International Member of International Ergonomic Association atau PEI. Kemudian beliau juga aktif di International Member of Association of Character Physiotherapists on Occupational Health of Ergonomic UK. Jadi beliau ini aktif dalam organisasi baik di dalam maupun di luar negeri. Luar biasa sekali ya, di usia yang masih sangat muda seperti ini. Kemudian untuk saya sekalian ya, bacakan CV untuk narasumber kita. Yang kedua adalah Bapak Galih Adi Ishak Setiawan, SFTR, FTR, IPO, ya. Beliau lahir di Bantul, yang saya rasa sudah familiar sekali ya kalau Pak Galih ini adalah idolanya mahasiswa. Ya. Pada tanggal 13 Juli 1989. Oke. Kemudian untuk alamat beliau ada di Pelumbungan, Sumbermulyo, Bambang Wipuro, Bantul.
Jadi kalau Anda mau main ke Parangtritis, saya sarankan main ke tempatnya Pak Galih karena dekat dengan pantai ya, Parangtritis boleh, ya. Boleh. Istri beliau katanya untuk saat ini cukup satu ya. Saya nggak tahu kalau mau menambah lagi atau tidak ya. Tapi beliau ini baru saja dikaruniai oleh anak ketiga. Alhamdulillah, selamat ya Pak Galih ya. Terima kasih. Iya. Oke, kemudian yang terakhir adalah Mbak Rahma. Oh iya, Mbak Rahma ini adalah salah satu mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Mbak Rahma sendiri adalah memiliki nama lengkap Rahma Dinia yang lahir pada 19 April 1998. Ya, untuk prestasinya Mbak Rahma ini tidak diragukan lagi karena banyak sekali prestasi baik akademik maupun non-akademik yang sudah diraih. Untuk organisasi, Mbak Rahma ini aktif dalam Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia, kemudian aktif juga dalam HIMAFI, Himpunan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia, kemudian Mbak Rahma juga aktif dalam Project Style Indonesia, kemudian Community of Jendela Jogja, yaitu volunteer ya Mbak Rahma ya, program untuk anak-anak, kemudian Community of Jogja Award Society, dan beliau ini juga aktif dalam Community of English Discuss. Jadi kalau teman-teman ingin belajar banyak dari Mbak Rahma tentang bahasa Inggris, tentang bagaimana bergaul di dunia luas, nah Anda bisa menghubungi Mbak Rahma. Untuk international experience yang pernah diraih oleh Mbak Rahma adalah pernah mengikuti Asia Youth International Model United Nations in Malaysia pada tahun 2019. Kemudian Mbak Rahma juga pernah mengikuti International Youth Leader Volunteering Program di Malaysia 2019 juga. Kemudian pernah juga ikut the first International Conference of Indonesian Family Planning and Reproductive Health in Yogyakarta 2019. Dan yang terakhir pernah mengikuti International Youth Summit to Hong Kong. Wah, sudah go internasional sekali ya, Mbak Rahma ini ya, luar biasa. Oke, tentunya teman-teman semua sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para narasumber kita, jadi tetap stay ya di Zoom-nya, dan jangan kemana-mana, kita akan segera mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari Bapak Hilmi Zadah Faidwa. Kepada Bapak Hilmi, silakan untuk memaparkan bagaimana mengangkat isu-isu yang sedang terjadi saat ini ya. Kalau kita lihat marak sekali ya akhir-akhir ini pesepeda, saya kebetulan di Jogja, dan saya di Jogja saya hampir setiap jam melihat pesepeda di jalan raya, mau pagi, siang, malam, sore, bahkan tengah malam pun masih ada yang sepeda, terutama di daerah Tugu. Nah, saya tidak tahu apakah yang bersepeda-bersepeda itu memang sudah ahlinya atau sudah terbiasa bersepeda sebelum pandemi ini, atau justru beliau-beliau yang bersepeda itu adalah pesepeda yang bisa dikatakan musiman. Karena kalau kita lihat, bersepeda saat ini itu tidak hanya sebagai olahraga, tetapi juga tren dan juga hobi baru di tengah pandemi ini. Moga Pak Hilmi bisa kita sharing-sharing bagaimana melihat kondisi yang sedang marak ini, kita kalau lihat dari sisi fisioterapi dan juga sisi ergonominya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ais. Teman-teman semuanya yang sedang ada di Zoom platform atau yang ada di live streaming lain. Terima kasih Bu Ais, betul sekali kita hari ini insya Allah akan coba bincang-bincang santai aja, menanggapi beberapa hal yang ada di sekeliling kita terkait dengan habit baru kalau saya bilangnya. Kalau saya melihatnya dalam perspektif yang lain, sesungguhnya ini mengembirakan. Karena ada kebiasaan baru di tengah masyarakat kita untuk kemudian concern berolahraga, artinya gitu. Kemudian berusaha untuk membuat tubuhnya tetap aktif gitu dengan cara salah satunya yang sekarang sedang booming adalah bersepeda. Dan bersepeda sendiri sebenarnya seperti apa yang disampaikan Bu Ais tadi, menarik juga untuk kita gali karena yang ada hari ini di sekitar kita kebanyakan memang pesepeda-pesepeda yang dalam tanda kutip musiman dibandingkan yang terlatih atau profesional ya. Karena kalau biasanya saya melihat pesepeda itu setiap weekend, kalau sekarang ini hampir tiap hari ya. Bahkan sekarang ini yang punya jalan raya itu kayaknya pesepeda. Jadi mobil sama motor agak sedikit
tersingkirkan ya di jalanan itu. Tapi ini nih, mungkin saya lebih lebih ingin membahas dari perspektif yang lain, karena kemarin pada saat di sesi-sesi yang lain Pak Irfan sebagai ketua program studi fisioterapi Unisa menyampaikan juga tentang bagaimana situasi ini ditanggapi dalam perspektif fisioterapi di sisi apa ya, sisi physical fitness mungkin yang sedikit disinggung juga. Tapi hari ini mungkin saya coba akan melihat dalam perspektif ergonomi. Ergonominya fisioterapi tentu saja. Jadi bagaimana fisioterapi ergonomi melihat sepeda ini sebagai satu habit baru yang pastinya fisioterapi melihat dalam perspektif fungsional, perspektif biomekanikal. Dan dalam kefisioterapian itu, fisioterapi punya kemampuan untuk melihat dan menganalisis dari perspektif ilmu tentang gerak manusia atau human motion yang kayak gitu. Dalam perspektif yang lain, fisioterapi ini juga mampu menelaah perspektif untuk menghitung resiko yang mungkin terjadi pada pesepeda dilihat dari sudut pandang patokinesiologi. Patokinesiologi itu adalah sudut pandang tentang kejadian patologi, tetapi lebih banyak pada fungsi geraknya atau fungsional kinesiologi dan pada anatomi. Nanti mungkin juga Pak Galih juga akan sedikit memberikan penjelasan atau report tentang bagaimana pentingnya bersepeda secara ideal terhadap peningkatan kebugaran seseorang. Artinya bersepeda yang seperti apa yang kemudian memenuhi syarat untuk kemudian jadi lebih bugar atau baik secara kesehatan, dia punya pengaruh. Oleh karenanya nanti mungkin dalam perspektif physical fitness, Pak Galih lebih pakar di skill health related atau di health related ya yang hubungan dengan kebugaran sendiri. Dalam perspektif ergonomi, saya mungkin ingin menjelaskan bahwa seorang fisioterapis itu juga punya kemampuan dalam perspektif melihat risiko-risiko gangguan ortopedi muskuloskeletal. Karena memang fisioterapi Unisa ini kan Bu lebih banyak spesifiknya atau lebih ciri khasnya itu lebih banyak pada deteksi ortopedik muskuloskeletal. Sehingga saya akan coba lihat nanti hubungannya analisis ergonomi atau bagaimana bike fit itu bisa kemudian dijelaskan oleh seorang fisioterapi dan kemudian kebermanfaatannya juga buat masyarakat, bagaimana asesmen yang benar pada saat memilih sepeda dengan perspektif ilmu biomekanika yang dilakukan oleh seorang fisioterapi. Kira-kira itu cakupannya. Dan nanti akan ditanggapi dengan yang lain mungkin ya. Iya, okay. Jadi supaya ini ya Pak Hilmi ya, mungkin saya ada juga supaya hobi baru ini atau habit baru untuk masyarakat ini tidak menimbulkan cedera atau efek samping. Jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan tetapi tidak mempertimbangkan masalah ergonomisnya yang tepat itu bagaimana, begitu ya Pak ya? Betul, itu yang saya maksud. Jadi nanti coba kita akan sama-sama diskusi ini, dan ini nanti kita lihat hubungannya dengan nanti apa yang disampaikan Pak Galih terkait dengan apa yang kemudian terjadi pada mereka pesepeda menurut fisioterapi yang ada di klinis. Nanti reportnya dari penjelasan Pak Gani juga akan memperkaya penjelasan kita. Baik, saya coba untuk share. Oke. Baik, sudah terlihat teman-teman semuanya screen saya? Sebentar Pak, masih muter-muter di tempat saya ya. Oke okay, ya. Loading. Masih loading bentar. Oke. Okay. Oke, okay. Sambil menunggu share screen dari Pak Hilmi, mungkin untuk teman-teman bisa mencatat atau bisa nanti mengajukan pertanyaan, bisa ditulis dalam room chat-nya ya. Karena pembahasan kita ini sangat menarik sekali, saya kalau misalkan dilewatkan begitu, tentunya banyak sekali yang ingin Anda ketahui atau Anda pelajari lebih dalam supaya bisa memberikan edukasi kepada para pesepeda ini. Begitu ya. Baik. Masih belum muncul ya Pak ya? Kita tunggu. Halo Pak Hilmi. Oke, halo Pak Hilmi.
sebenarnya sepertinya ada memilih sepeda yang tepat gitu ya. Okay. Halo guys, suara saya terdengar ya? Iya, sudah terdengar Pak. Kemudian okay, kita menunggu sertifikatnya ya Pak ya. Monggo. Sudah ya? Dimulai. Oh, belum. Belum muncul. Oh, sebentar. Oke, bentar ya. Oke, sebentar ini sepertinya ada kendala teknis sambil saya perbaiki. Oke, on you share saja. So, nampaknya belum bisa. Jadi bike fit itu sendiri adalah satu apa aktivitas assessment yang kemudian kita lakukan untuk kemudian memberikan Halo, suara saya terdengar? Iya, sudah nampak. Oke. Share saya sudah nampak? Sudah nampak, mungkin perlu okay, di... Oke, saya slide show, sebentar. Ya. Okay, ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, okay, good. Siap. Oke, sebentar. Saya cek. Baik. Jadi, bike fit itu adalah satu metode sebenarnya, atau assessment tentang bagaimana memilih sepeda nanti yang pas untuk para rider atau para pesepeda sesuai dengan si ridernya sendiri dalam kaitan ekonomi dalam kaitan anatomi, jadi menyesuaikan dengan situasi yang ada pada si pesepeda. Jadi kondisi ini menjadi penting sekali untuk para pesepeda untuk menjamin mereka tetap berada pada kondisi yang aman, nyaman, kemudian juga dapat terhindar dari berbagai cedera yang mungkin timbul. Itu yang kemudian menjadi pentingnya proses bike fit atau bike assessment dilakukan dalam perspektif fisioterapi ergonomi, fisioterapi akan melihat ini dalam beberapa perspektif. Oke. Okay. Oh, kayaknya saya ada sedikit kesalahan ya. Speaker saya kayaknya nggak nyala. Bentar. Sebentar ya, saya selesai. Waduh. Bentar ya. Oke, sudah muncul lagi, Pak. Oke, saya slide share sebentar. Oke, halo. Kedengaran kan suara saya? Iya, Pak. Monggo bisa dilanjutkan. Oke. Ya, jadi... Bentar ya, ini sepertinya kok... Ya, tidak. Saya berusaha menggeser. Oke, sebentar ya Bu Ais, mohon maaf teman-teman semuanya ya. Saya mencoba untuk menyelesaikan problem. Oke, berarti saya harus. Sebentar ya. Aduh. Sambil menunggu Pak Hilmi ya, teman-teman mungkin bisa mulai menulis pertanyaan yang mungkin selama ini muncul dari teman-teman semua, bisa mulai ditulis di kolom komentar ya atau di kolom chat, sehingga nanti ketika sesi tanya jawab kita akan siap untuk membacakan.
Oke, Bu Ais. Iya. Oke, terdengar. Ya. Sambil saya memperbaiki, mungkin apa bisa ke Pak Gali dulu, tidak ada masalah mungkin supaya kita tetap berjalan. Baik. Nanti saya sambung kalau prosesnya sudah saya coba selesaikan. Baik. Ya. Siap, saya langsung ke Pak Gali saja. Selamat sore Pak Gali, sudah siap ya? Selamat sore Bu Ais, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kan Pak Ilmi, ya karena ada teknis ya. Oke. Pak Gali, ini kan Pak Gali sebagai seorang klinisi ya Pak Gali ya, menyikapi kondisi yang sedang marak saat ini di tengah pandemi terutama, itu kan jumlah pesepeda, bahkan kalau saya lihat data penjualan sepeda itu makin hari makin meningkat di berbagai daerah, dan ternyata itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Maaf, tetapi di beberapa negara juga terjadi hal yang sama. Nah, kira-kira kalau dari aspek klinisi atau mungkin prevalensi kejadian yang muncul akibat pesepeda ini yang ditemukan di lahan itu seperti apa Pak Gali? Mungkin Pak Gali bisa memberikan gambaran. Ya, terima kasih Bu Ais, teman-teman semuanya. Mungkin saya lihat ada beberapa yang menyimak dari masyarakat umum, dari mungkin adik-adik SMA atau yang lain. Di sini memang benar yang dikatakan Bu Ais tadi. Di samping rumah sakit kita itu, Rumah Sakit Muhammadiyah itu kan ada toko sepeda itu terbesar se-Jogja. Itu kalau saya lewat, itu pasti nggak bisa. Jadi mesti macet di situ. Jadi orang tuh beli sepeda, terus akan-akan ini menjadi sebuah kebiasaan baru. Habit. Yang memang sepeda ya, Pak, ya. Baru. Iya. Nah, ketika Bu Ais mengajak kita ngobrol-ngobrol santai itu, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, saya coba update situasi terkini ya di 3 rumah sakit tipe B, yang di mana rumah sakit ini rumah sakit kita Rumah Sakit Muhammadiyah dan satu rumah sakit negeri di Yogyakarta. Saya langsung menghubungi beberapa dokter spesialis orto ya, kebetulan orto yang saya hubungi. Ternyata pertanyaan saya, apakah ada pasien cedera ketika bersepeda, Dok? Jawabannya sangat banyak Mas Gali, di akhir-akhir ini sangat banyak. Jadi ketika bilang sangat banyak, kemudian saya bilang apa yang paling banyak Dok, yang masuk di rumah sakit kita di PKU Jogja, PKU Gamping dan rumah sakit RS Jogja ya, rumah sakit daerah kota Jogja. Ternyata yang paling banyak adalah fraktur, jadi patah tulang. Ketika fraktur itu banyak terjadi di rumah sakit, maka beda halnya ketika saya tanya di rumah sakit tipe C dan D atau klinik-klinik tempat sejawat kita praktek, itu kebanyakan mereka juga banyak menangani kasus-kasus karena goeser ini ya. Apa ya? Goeser itu apa Pak? Sebutan untuk pesepeda ya. Di Jogja itu mereka bilang goeser ya, goeser. Ya, komunitas pesepeda ya. Iya, komunitas pesepeda ini. Kalau di rumah sakit yang non tipe A atau B, mereka banyak menangani penyakit-penyakit komorbid. Jadi dulu sudah punya satu patologi, kemudian karena sudah sembuh karena bersepeda dia kambuh lagi. Ada HNP, kemudian ada nyeri di leher, di bahu juga. Dan juga ada, ternyata ada istilah yang lagi ngehit juga tentang bagaimana seorang itu mengalami nyeri setelah atau sakit di otot setelah bersepeda ya 24 jam atau sampai 70 jam yang disebut dengan delay muscle nyeri di otot lah intinya setelah DOMS. 24 jam sampai 70 jam kalau saya baca itu. Ternyata di klinik-klinik juga banyak terjadi. Nah tadi Bu, sebelum saya pulang dari rumah sakit, ini ada kejadian yang menarik. Ternyata frakturnya itu ada di klavikula. Nah, kita malah bukan di anggota gerak ya Pak ya? Ya, tadi sebelum saya pulang, saya visit bangsal, itu ada fraktur di klavikula karena dia bersepeda juga. Saya juga tidak nyangka kalau pasien saya tadi terakhir juga bersepeda. Itu karena turun, kemudian remnya itu
apa kampasnya habis, kemudian turun terus dronjong gitu, akhirnya terjadilah trauma ya, kemudian fraktur. Nah, nanti mungkin Pak Ilmi bisa menjelaskan bagaimana posisi stang yang bagus, saddle yang bagus menurut sisi ergonomi. Nah, kalau saya kira prevalensinya secara data valid saya belum mencatat, tetapi secara kasar sangat banyak terjadi patah tulang ya, fraktur di Jogja ya, di kota Jogja, dan juga penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan soft tissue. Bagi Bapak Ibu dan masyarakat luas yang kemungkinan menyimak ini di YouTube atau di Zoom, jadi monggo nggih, sami-sami diketahui saja. Ini yang terjadi di rumah sakit yang ada di lahan, ternyata bersepeda itu juga punya resiko cedera. Tetapi memang juga banyak manfaatnya seperti yang mukotibahnya Pak Ilmi di awal tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Ais. Iya, kalau untuk prevalensi cedera itu ya Pak ya, dari pesepeda itu kebanyakan itu kalau fraktur itu seringnya terjadi di mana, Pak Jali? Yang paling banyak memang di tungkai ya, di kaki. Di kaki entah itu tulang kering atau tulang paha, itu paling banyak. Beberapa pasien kemarin ada yang di oref ya, di oref. Oref itu ini Bapak Ibu, jadi pemasangan internal, pemasangan fiksasi dengan eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat di rumah sakit itu banyak yang dipasang besi-besi, nah itu oref. Kalau oref yang bahasa kita di Jogja biasanya pasang platina, atau pasang, ya platina itu oref. Nah, kemarin banyak di tungkai bawah ya Bu ya, di femur atau di kruris itu banyak terjadi. Dan ternyata bukan karena KLL ya, kebanyakan karena jatuh sendiri. Jatuh sendiri ya, nanti mungkin bisa dikupas ya, kenapa kok bisa jatuh sendiri, apa karena posisi sepedanya atau memang kesiapan dari komposisi tubuhnya atau bagaimana. Nah, yang jelas terjadi seperti itu. Itu Bu Ais. Ya, terima kasih Pak Gale. Kalau menurut Pak Gale, ini kan dengan maraknya kondisi pesepeda, kemudian banyaknya kasus-kasus yang ditemukan akibat dari pesepeda ini ya, baik itu karena kecelakaan ataupun karena posisi yang kurang ergonomis, nah kira-kira apa sih yang bisa diberikan oleh fisioterapi dalam menghadapi sikap-sikap atau kejadian yang sedang terjadi saat ini? Nah, kalau saya sendiri di rumah sakit memang kalau walaupun saya agak tidak menjawab pertanyaan Bu Ais, cuma saya akan cerita bahwa ketika kita menangani di rumah sakit memang seperti halnya ilmu kita pada umumnya ya, dengan mempunyai permasalahan sehabis operasi, dan itu nanti akan mungkin dibahas di lain kesempatan. Tetapi di sini pertanyaan Bu Ais adalah yang sebetulnya harus dipersiapkan pesepeda menurut kita ya, tenaga kesehatan terutama fisioterapis. Nah, mungkin nanti yang lebih banyak adalah Pak Hilmi ya, untuk posisi ergonomi, karena di situ akan sangat detail dibahas bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semua yang menyimak, masyarakat umum dari segala usia, apalagi orang-orang Jogja yang biasanya kita nggak pernah sepeda, terus jadi ada ini di Malioboro penuh sepeda di titik nol dekat PKU penuh sepeda. Apalagi kalau malam minggu ya Pak ya. Apalagi malam minggu ya, saya mau pulang kerja itu di titik nol aja sudah banyak sepeda itu, baik betul, dari yang anak-anak sampai ke yang dewasa. Usia dewasa, kayaknya memang ya, sedang tentunya, booming sekali ya Pak ya. Iya, booming sekali. Tentunya masyarakat juga harus menyeimbangkan itu ya, Bapak Ibu semuanya harus menyeimbangkan itu dengan pemahaman yang baik, dengan pengetahuan yang baik tentang bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sepeda atau goeser. Kalau dari saya sederhana, dari kami yang harus paling Bapak Ibu semuanya siapkan itu sebetulnya apa ya Bu Ais? Kalau bahasa mungkin kita ya, pemanasan atau apa Pak? Karena kan mungkin assessment dulu sebetulnya ya. Jadi mengenali apa kemampuan diri sendiri dulu.
Oh, aku sudah biasa nyepeda. Nah, berarti dia nanti akan juga berbeda ketika dia melakukan aktivitas sepeda yang lagi booming ini. Oh, aku belum pernah nyepeda. Biasanya aku olahraganya apa, misalnya panahan atau olahraga gitu kan. Nah, kalau kita olahraganya nge-game ya atau main PS. Nah, kok sekarang mau nyepeda lah, itu kan harus ada step-nya. Harus ada langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak bisa kok yang biasanya nggak pernah nyepeda terus jadi ingin nyepeda kayak tetangganya, kayak pacarnya ikut nyepeda, terus pacarnya terus mau, oh ya ayo yang nyepeda yang sampai titik nol lah, akhirnya terjadilah cedera. Nah, di situ harus ada persiapan. Ya, kemarin dua hari yang lalu saya dapat pasien Bu Ais, dia mengeluh atas lututnya sakit. Pak Galih, atas lutut saya sakit seperti mau mati, katanya kayak gitu ya. Lebay lah anak muda ya, anak SMA. Emang pernah mau mati, tak bilang kayak gitu. Ternyata dia habis sepeda 80 kilo selama 2 hari, yang dulunya dia aktivitasnya cuma nge-game. Nah, itu kan termasuk yang di depan kita bicarakan tadi, DOMS ya, Delay Onset Syndrome, Axial Syndrome ya. Akhirnya kita tangani sesuai dengan kaidah-kaidah fisioterapi dan juga kaidah-kaidah keilmuan yang lain. Jadi kalau di rumah sakit kan kita combine dengan profesi lain, betul. Ya, nah, beberapa ada kerjasama ya. Ya, bisa dilakukan fisioterapi dan juga di medis dengan dokter terkait. Nah, di sini tadi yang pertama self-assessment Bu Ais, self-assessment atau pengenalan diri sendiri. Sebetulnya bisa mengira-ira kalau sudah dewasa. Cuma kalau sudah kalau masih anak-anak ya memang perlu pendampingan. Kemudian yang kedua perlu step by step. Jadi tidak penyepeda itu terus tidak kemerungsung gitu loh, tidak tergesa-gesa untuk terus aku pengen seperti dia. Lawang dia sudah setiap hari nyepeda, kita sedangkan kita belum persiapan. Makanya perlu adanya peningkatan kapasitas fisiknya itu. Jadi kapasitas fisik seperti di Pak Ilmi singgung tadi ya, kalau bahasa kita physical fitness-nya harus ditingkatkan ya, kebugaran jasmaninya harus ditingkatkan untuk bisa pelan-pelan ya, seperti tangga ya, seperti step-step. Jadi tidak bisa langsung naik, itu tidak bisa. Nah, apa saja yang harus disiapkan di sini? Kalau menurut ilmu kita ya, komponen-komponennya sangat banyak di kebugaran jasmani itu. Ada komponen kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan dan juga komponen yang berhubungan dengan skill. Di komponen yang berhubungan dengan kesehatan ada yang harus ditingkatkan untuk kebugaran jasmani itu ada ini apa? Ketahanan dari vaskuler dan pulmonal ya Bapak Ibu, jantung dan kapasitas paru-paru Bapak Ibu semuanya ya. Vaskuler dan pulmonal, kemudian ini kan juga, sebentar Pak Gali, maaf saya potong dulu. Ini kan beberapa hari yang lalu juga sedang marak ya, ditemukan beberapa kasus di mana pesepeda itu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Nah, itu kan juga harusnya menjadi konsentrasi kita juga. Jadi, bagaimana sih tips-tipsnya mungkin atau apa yang harus dilakukan untuk pesepeda jangan sampai saking asiknya tapi tidak memperhitungkan seperti tadi kapasitas fisik termasuk juga kapasitas fungsi jantung dan parunya tadi. Iya, betul sekali. Makanya yang kedua, setelah di assessment kemudian dia harus meningkatkan kapasitas fisiknya itu, kebugaran jasmaninya, baik dari ketahanan jantung dan paru, baik dari kekuatan otot ya, baik juga dari fleksibilitas. Makanya komponen itu harus ditingkatkan, jangan sampai itu belum mumpuni kemudian kita paksa. Nah, yang terjadi adalah akan cedera. Itu yang berhubungan dengan kesehatan atau komponen kapasitas keputaran jasmani. Kalau yang lain ya, kalau atlet ya memang sangat banyak ya Bu Ais ya, yang hubungan dengan skill keatletannya seperti kecepatan atau apa
speed, kemudian agility, koordinasi, power, itu juga termasuk dari kebugaran jasmani yang harus ada dimiliki oleh atlet. Itu bahasa saya secara umum. Ya. Kalau peran fisioterapi, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Apa sih yang bisa kita berikan sebagai fisioterapi? Jangan sampai juga kita sebagai fisioterapi yang sebenarnya udah punya basic keilmuan, tetapi hanya ikut-ikutan saja begitu, Pak, dengan tren yang sedang marak saat ini, gitu, Pak Yali. Kira-kira mungkin edukasi yang bisa disampaikan kepada para goeser ini apa, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan sebelum goeser ini mulai beraksi, begitu, Pak. Iya, Bapak Ibu semuanya, memang kebanyakan di kita ya, di masyarakat kita, yaitu tadi yang saya bilang kemrungsung atau tergesa-gesa untuk segera melakukan aktivitas bersepeda jarak jauh ya. Padahal kita belum tahu kemampuan kita. Makanya kita ukur dulu kemampuan kita, baru kita bisa melakukan aktivitas fisik kita itu. Nah, kalau tidak atlet atau non-atlet, ya kita ringan-ringan dulu, baru nanti kalau terasa sudah meningkat, baru jaraknya ditambah sedikit demi sedikit. Memang kalau habis sepeda, walaupun ringan, itu nanti terasa capek, tetapi nanti ketika putih, kapasitas fisik Bapak-Ibu semuanya akan meningkat. Sebetulnya seperti itulah, nanti baru ditambah lagi. Itu Bu Ais. Oh, J, Pak Gali. Luar biasa, ya. Baik, kita coba sambungan lagi ke Pak Hilmi. Apakah Pak Hilmi sudah bergabung lagi? Halo, Pak Hilmi. Pak Hilmi, maaf suaranya belum terdengar. Ya, halo Pak Hilmi. Ya. Halo Pak Hilmi. Pak Hilmi ke mute. Oke, selamat sore Pak Hilmi. Pak Hilmi bisa mendengar suara saya? Tapi Pak Hilminya ini ya, termute ya, sepertinya ya. Mungkin mikrofonnya Pak Hilmi, di-on-kan dulu. Halo Pak Hilmi. Ya, Pak Hilmi sudah ada, kami masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Pak Hilmi. Ya, ada sedikit kendala. Oh iya, Pak Hilmi sudah meminta izin untuk mengoneksikan dengan laptop yang lain ya. Mungkin kita sambil menunggu Pak Hilmi, kita ngobrol lagi dengan Pak Gali dan juga Rahma, ya. Ya. Mikrofonnya Bu Ais. Halo, Mbak Rahma. Ya. Ya, halo. Ya, oke. Selamat sore, Mbak Rahma. Selamat sore. Iya, Mbak Rahma ini kan sebagai salah satu mahasiswa fisioterapi ya, sekarang sudah memasuki tingkat akhir semester 8. Untuk Mbak Rahma sendiri, bagaimana tanggapannya melihat fenomena pesepeda yang sedang marak saat ini? Iya, saya juga merasa ini adalah salah satu hikmah ya mungkin ya, bisa dikatakan begitu, hikmah dari Corona 2020, di mana di sini masyarakat berbondong-bondong untuk memiliki gaya hidup yang sehat gitu. Jadi menurut saya ini suatu hikmah yang sangat perlu kita syukuri bersama. Karena apa? Sebenarnya kalau untuk bersepeda sendiri, ini bukan jadi sesuatu yang baru lagi kalau misalkan di luar negeri ya. Mereka sudah menjadi habit. Nah, akan tetapi untuk Indonesia sendiri sayangnya
kalau kita melihat dari tingkat transportasinya, memang lebih banyak itu didominasi oleh kendaraan bermotor. Nah, akan tetapi setelah corona masuk, yang menjadi tingkat tertinggi kendaraannya yaitu sepeda. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan masyarakat ke depannya menjadikan ini sebagai habit, akan menjadikan Indonesia lebih asri, khususnya di ibu kota Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya. Jadi, saya sebagai fisioterapi ini melihat suatu yang sangat spesial ya, kalau misalkan bisa saya katakan begitu. Karena kedepannya masyarakat akan lebih aware tentang menjaga kesehatan, di mana fisioterapi sendiri ini kaitannya dengan movement, gerakan. Jadi kita fisioterapi tidak perlu lagi untuk misalnya mensosialisasikan kepada masyarakat secara berlebihan. Kayak misalnya tindakan preventif ataupun promotifnya gitu. Karena masyarakat di sini sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang menjaga kesehatan yang baik. Jadi menurut saya booming like bike kayak gini ini menjadi sesuatu momen yang harus kita syukuri bersama. Oke, jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu sisi positif ya dari COVID-19 ya Mbak Rahma ya. Jadi kalau perspektifnya secara umum ya. Nah, namun kalau kita lihat banyak sekali pesepeda itu yang di luar sana mungkin kurang memperhatikan dari sisi aspek ekonomi maupun persiapan-persiapan yang belum matang. Nah, kita kan tentunya sebagai fisioterapi juga bisa memberikan edukasi ya Mbak Rahma ya. Nah, kira-kira nih, mungkin Mbak Rahma juga tergabung dalam komunitas pesepeda juga ya? Mungkin ya? Iya Mbak Rahma. Ya, di sana ya, di Bangka Belitung ya Mbak Rahma ya? Kalau komunitas di sini, saya nggak ikutan, Bu. Oh, nggak ikutan. Iya. Tapi di sana juga marak juga ya, pesepeda ya? Iya. Oh, berarti memang general ya, padahal ya seluruh Indonesia ya, sepertinya begitu. Nah, kemudian, coba kita telaah, kalau menurut dari sisi mahasiswa, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa fisioterapi untuk menjaga atau memberikan edukasi kepada para pesepeda, guna untuk mengurangi keluhan-keluhan atau cedera yang mungkin bisa muncul pada saat kita bersepeda. Kalau berbicara tentang keluhan, pastinya kita harus, benar yang dikatakan Pak Gali tadi, self-aware tentang bagaimana harusnya kita sebelum bersepeda. Nah, tentunya ini yang tidak diketahui oleh masyarakat luas gitu kan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini bisa masuk sebagai edukasi dari mahasiswa fisioterapi ataupun praktisi-praktisi lainnya bahwa sebelum melakukan aktivitas apapun, khususnya tentang olahraga, yang perlu ditekankan adalah warming up atau pemanasan dan cooling down-nya tentunya. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan bagaimana kondisi muscle atau otot agar siap untuk melakukan aktivitas seperti bersepeda misalnya. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau bersepeda di gunung, wah itu harus menyiapkan performa yang sangat fit sekali gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan tubuh kita secara fit dulu, kemudian baru dengan cara apa? Yaitu dengan cara warming up. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan aktivitas bersepeda, diselingi dengan cooling down. Nah, kalau dari saya seperti itu, inti dari semua olahraga itu adalah warming up dan cooling down-nya, pemanasan dan pendinginannya. Oke. Jadi mungkin edukasi-edukasi itu yang bisa diberikan ya Mbak Rama ya kepada para pesepeda ya. Jadi jangan asal atau langsung tancap begitu ya. Iya, benar sekali. Kemudian juga kita kondisikan dengan porsi tubuh kita. Kalau misalkan pendek, berarti harus disesuaikan dengan sepedanya juga. Jangan dipaksakan gitu kan. Ini untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang akan terjadi. Iya, iya. Oke. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rama tadi ya. Oke, kira-kira kalau kita lihat ini, sepertinya juga banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan ya, khususnya untuk klub-klub pesepeda itu, karena saya lihat klubnya itu banyak sekali yang termasuk juga dengan klub-klub sepeda yang baru, dengan berbagai model sepeda, ya ada sepeda gunung, ada sepeda yang sedang booming itu ya, yang harganya tidak murah itu ya, saya rasa ya, dan juga belum lagi atributnya yang lain, itu saya rasa juga
perlu didukung dengan edukasi bagaimana caranya supaya bisa bersepeda dengan sehat, tetap fit, dan tentunya keuntungan atau nilai yang ingin dapat itu tidak sampai hilang. Begitu Rahma ya. Oke, baik. Terima kasih Rahma. Tahan dulu untuk teman-teman yang lain juga. Saya coba menghubungkan lagi dengan Pak Hilmi. Halo Kak Hilmi. Pak Hilmi. Halo, Assalamualaikum Bu Ais. Oke, Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Hilmi? Oke, mudah-mudahan ini sudah nggak ada kendala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, padahal kami sudah tidak sabar ya Pak Hilmi ya, untuk mendengarkan penjelasan Aduh. Secara ergonomi dari Pak Hilmi itu bagaimana ya. Oke. Oke, monggo silakan. Oke, saya minta tolong oleh host diizinkan untuk screen sharing ya. Bu Linda atau Bu siapa yang sedang ada? Bu Linda atau Bu Suci ya. Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di Zoom platform, mohon maaf sekali terkait dengan kendala teknis yang barusan terjadi. Okay. Sambil menunggu, saya akan coba untuk melihat dari perspektif seperti yang disampaikan oleh Bu Ais tadi. Kita lihat dari perspektif ergonomi, sedikit akan saya singgung. Dari perspektif ergonomi tentang bagaimana bike fit itu sendiri. Baik, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa bike fit itu adalah satu metode asesmen untuk kemudian memastikan bahwa sepeda yang digunakan oleh rider atau pesepeda, baik itu yang masih pemula atau yang sudah cukup terlatih atau yang sekalipun profesional, mesti harus cocok dengan tubuhnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya pengertian bike fit itu gitu ya? Kalau dalam perspektif ergonomi sendiri secara umum, ergonomi itu kan adalah satu disiplin keilmuan yang fokusnya memang pada pemahaman-pemahaman tentang interaksi antara manusia dan elemen-elemen lainnya dalam sebuah sistem. Jadi misalnya desain yang disetting untuk seorang manusia, baik itu terkait dengan apapun yang kemudian memapar si human, terkait dengan misalnya kursi yang digunakan atau terkait dengan peralatan yang digunakan, produk ataupun tugas yang akan dilakukan atau lingkungan sekitar, itu kemudian berhubungan dengan elemen-elemen. Pada skup sepeda atau pesepeda, sepeda ini menjadi machine atau mesin yang kemudian berinteraksi dengan human, sehingga ada human machine interface. Jadi ada hubungan antara human dengan mesin yang kemudian dalam disiplin keilmuan ergonomi menjadi bagian dari fokusnya ergonomi tentang interaksi. Jadi gimana sih pada saat interaksi manusia dengan si sepeda ini agar kemudian menjadi lebih harmonis, kira-kira gitu bahasa yang paling mudah ya. Sehingga bike fit itu sendiri didefinisikan sebagai proses harmonisasi, jadi antara pengendaranya dengan sepedanya. Nah, proses harmonisasi ini melalui serangkaian proses asesmen, pemeriksaan, kemudian pencocokan, kira-kira gitu. Dasarnya adalah pada tujuannya. Bahwa tujuannya mereka ingin bersepeda, mampu untuk mengendarai sepeda dengan baik, tentunya juga dengan nyaman, gitu ya. Nah, didasarkan pada tujuan tertentu, misalnya untuk mencapai satu tingkat kebugaran tertentu secara fisik, kemudian juga otomatis bike fit juga dilakukan sebagai sebuah asesmen untuk meminimalisasi risiko cedera dan untuk kemudian menyesuaikan dengan kemampuan fisik seperti apa tadi yang disinggung oleh Mbak Rahma dan Pak Gali di awal ya. Jadi bicycle fitting method atau bike fit itu sendiri sebuah metode yang bisa dilakukan dengan asesmen, baik itu kondisi statis itu artinya adalah pengukurannya saat tidak melakukan pergerakan, artinya pada saat istirahat atau diam dengan statik dengan si sepeda, dilihat secara metode bagaimana fitnya, kemudian secara dinamis saat mengendarai atau saat dia mengayuh sepedanya atau berkendara atau riding dengan kondisi itu. Nah, ini kemudian memang didasarkan pada bagaimana experience dari pesepeda itu sendiri menggunakan sepeda. Ini merupakan satu kompleks sebenarnya yang cukup banyak faktor yang mempengaruhi. Dan ini juga
kondisi yang kemudian menjadi apa ya, latar belakang mengapa situasi ini kemudian muncul sebagai satu keharusan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin ingin menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari. Jadi di sesi ini kira-kira nanti kita akan coba melihat outline dalam latar belakang secara saintifik lah ya. Di belakangnya kira-kira apa saja yang kemudian harus diperhatikan dan penting untuk menjadi perhatian bagaimana menggunakan sepeda ini cocok dengan kita sendiri pada saat kita menggunakannya terhindar dari berbagai problematik. Ini kemudian didasarkan pada pemikiran bahwa memilih sepeda yang tepat itu merupakan satu prasyarat untuk kemudian diawali dengan bagaimana men-setting dengan benar, kira-kira begitu. Mengapa? Karena memilih sepeda yang tepat menjadi penting karena dapat menjamin kenyamanan saat bersepeda. Selain kenyamanan, tentunya juga kita tidak menginginkan kita kemudian berolahraga untuk punya kebugaran yang baik, itu kemudian ada resiko-resiko cedera yang kemudian timbul. Tentu kita ingin mencegah cedera. Sehingga pemilihan tadi yang tepat dan cara bersepeda yang tepat inginnya kita adalah terhindar dari cedera. Yang ketiga, kalau kita memilih sepeda dengan tepat, maka ini akan menjamin performa berkendara kita akan lebih efisien. Bagaimana penggunaan energi kita, bagaimana cara kita mengayuh itu pun juga ada teori dan cara-caranya gitu ya. Ini yang kemudian membuat performa berkendara menjadi lebih efisien. Kemudian power output atau power keluaran yang kemudian kita gunakan itu bisa optimal, otomatis ya. Dan level aerobik kita yang ingin kita capai, dan tentunya semua teman-teman yang bersepeda ini kan pinginnya punya level kebugaran yang baik, otomatis efisiensi aerobik itu bisa kemudian tercapai dengan memilih sepeda yang tepat. Dan kalau sepeda itu tepat, maka prasyarat aerodinamis itu akan tercapai. Sehingga kondisi tersebut akan membuat bersepeda itu akan menjadi lebih mudah atau menjadi lebih gampang, karena kemudian proses yang terjadi antara si sepeda dengan si pengendara itu sudah cukup fit untuk kemudian mampu menjamin bahwa apa yang dilakukan antara interface antara si human dengan mesinnya itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, ini akan menjaga sustainability durasi bersepeda. Artinya, kita kemudian dapat bersepeda dalam durasi yang lama, dalam pola yang lama, terhindar dari cedera. Sekarang bisa dibayangkan seperti yang diceritakan sama Pak Galih tadi, bahwa kemudian banyak orang yang saat ini bersepeda, tetapi kemudian harus terpaksa berhenti bersepeda karena ada kecederaan yang muncul, karena kemudian masih kurang aware-nya tentang bagaimana memilih sepeda yang tepat, kira-kira begitu. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar tentang bagaimana distribusi beban atau muscle power saat bersepeda. Jadi saat bersepeda, seluruh tubuh itu akan secara operational, tidak hanya sport cycling aja ya, artinya nggak cuma pesepeda yang kemudian sport aja, tetapi juga semua metode atau cara bersepeda itu juga akan terlibat dengan kondisi ini. Jadi banyak sekali otot yang kemudian terlibat, setiap otot pun akan punya counterpart atau akan punya penyeimbangnya, karena power itu kemudian dihasilkan dari bagaimana proses keseimbangan yang terjadi pada kerja otot. Dan kondisi ini yang menjamin bahwa comfortable ride atau kemudian kenyamanan saat berkendara itu bisa tercapai atau tidak. Kalau kita melihat bahwa ada beberapa titik ya, kalau yang kita bagi dalam tiga part besar yaitu back muscle sendiri yang hubungannya dengan pelvis. Nanti pelvis ini juga akan berhubungan dengan bagaimana saddle yang digunakan. Kemudian shoulder girder atau bahu dengan tangan itu juga akan ada hubungannya nanti dengan handle atau handlebar yang kemudian ada di sepeda itu sendiri. Kemudian area sekitar pantat itu juga akan berhubungan dengan back muscle. Nanti akan berhubungan juga dengan tulang belakang. Serta otot-otot perut yang nanti berhubungan dengan penyeimbang dari back muscle dan dari tulang belakang. Serta kaki juga menjadi fokus nanti pada saat bagaimana pengayuhan atau proses mengayuh dengan pedal. Ini pun ada aturan main yang kemudian juga diatur bagaimana caranya agar proses tadi menginginkan sampai pada level physical fitness yang baik bisa tercapai. Teman-teman semuanya, pesepeda itu kalau kita hitung saat dia mengayuh pedalnya,
rata-rata itu pada saat dia mengaluh perpindahan pedalnya per menit itu bisa 80 sampai 100 itu per menit itu. Dengan sekitar 5.400 perpindahan per jam. Untuk riding yang sifatnya leisure ya. Jadi sifatnya ini cuma sekedar santai atau ngisi waktu luang kira-kira ya, ya sepeda santai lah ya. Nanti kalau kompetitif, sepeda yang kompetitif itu bisa 15 sampai 20 jam melakukan itu. Tinggal dikali aja tadi. Jadi 5.400 perpindahan pedal itu per jamnya kan 5.400 dikali 15 sampai 20 jam. Nah, pada professional rider itu bisa 30 sampai 40 jam itu per minggunya. Nah, kondisi ini ternyata itu kemudian punya resiko untuk memunculkan asymmetrical function. Jadi ada kondisi fungsional yang tidak simetris dalam tubuh. Dan kondisi ini juga memunculkan malalignment. Malalignment itu adalah kondisi garis tubuh atau tulang belakang yang kemudian tidak pada garis yang lurus atau tidak pada garis anatomisnya. Ini menjadi prasyarat awal untuk kemudian terjadi injury atau cedera itu sendiri atau terjadi ketidaknyamanan atau discomfort. Nah, kalau ini terjadi, otomatis tadi kita menginginkan kenyamanan, pencegahan cedera, performa berkendara yang baik, nggak akan tercapai. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kemudian kita tidak memilih sepeda yang tepat. Dan kita tidak kemudian menganggap memilih sepeda yang tepat untuk tubuh kita, jenis tubuh kita, atau kemudian bentuk tubuh kita, atau bagaimana posisi tubuh kita, itu menjadi penting. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kenapa penting dalam perspektif fisioterapi, itu melihat bahwa bersepeda itu harus memenuhi kaedah-kaedah juga yang memenuhi kaedah ergonomi. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekali problem zone yang saya bagi jadi tiga besar ya. Jadi ada problem zone di tangan, itu bisa muncul pain di sana. Jadi di lengan itu karena stretch out ya, jadi karena terulur terlalu berlebihan. Karena mungkin tadi posisi handlebar-nya mungkin, kemudian posisi saddle yang tidak pas, segala macam. Banyak hal kemudian bisa terjadi di sana. Kemudian bagi tubuh bagian atas dan lengan itu juga kemudian bisa tidak berada pada posisi yang cukup ergonomis, pada angle atau derajat yang pas. Misalnya terlalu banyak beban pada lengannya, itu juga kemudian akan memunculkan problem zone di tangan menjadi pain misalnya. Kemudian bentuk handlebar-nya dan gripnya untuk kemudian menggenggam stang itu tadi, itu tidak optimal, itu muncul. Lalu bagaimana caranya? Ya, coba change the position. Jadi berusaha untuk berubah posisi dengan selection secara benar, memilih secara benar handlebar, posisi handlebar yang tepat, bentuk handlebar yang tepat, dan tipe dari grip yang digunakan. Nanti ada curve, ada yang ada tempat tangannya, kurvanya, ada yang kemudian flat biasa. Nanti akan kita lihat bagaimana perbedaannya. Kemudian problem zone yang lain yaitu di daerah pantat itu nanti hubungannya juga dengan back muscle atau stomach itu bisa muncul nyeri karena saddle-nya itu terlalu tinggi misalnya. Ini hubungannya dengan handlebar juga. Atau mungkin jarak antara si saddle dengan jarak si lengan ayun itu kemudian tidak proporsional. Dan saddle berada pada derajat yang masih salah atau kurang tepat. Atau mungkin juga saddle-nya mungkin nggak sesuai gitu ya, karena kan masing-masing orang punya bentuk tubuh atau body shape yang berbeda-beda, sehingga saddle-nya itu harus suitable dengan tubuhnya misalnya, sehingga situasi ini kemudian dapat minimalisir problem. Pelvis-nya mungkin kemudian agak sedikit terangkat karena posisi yang kurang tepat, ini juga menyebabkan problematik itu. Lalu bagaimana cara penanganannya? Change the position, jadi ganti posisi, pindah posisi dengan apa? Lihat bagaimana posisi antara saddle dengan handlebar yang sesuai. Jadi relationship antara saddle dan handlebar ini harus oke, harmonis kita kira-kira. Atau kita juga harus bisa mampu menemukan saddle yang tepat dan saddle yang kemudian di-adjust atau di-setting atau disesuaikan dengan kondisi kita pada saat kita berduduk atau pada saat kita mengayuh dengan tepat. Nah, yang ketiga, three point atau poin yang ketiga adalah problem zone di kaki, ya di lutut dan di kaki. Tadi kan Mas Gali juga di awal menjelaskan tuh ada pasien yang datang katanya sudah rasanya nyeri sekali mungkin sampai-sampai katanya hampir mati katanya. Nah, itu juga mungkin problem itu datang dari saddle yang terlalu rendah atau fit atau kaki dua kakinya tidak mampu melakukan revolution pedal atau pengayuhan pedal secara correctly atau secara benar. Ditambah lagi dengan sepatunya. Nah, ini juga perlu pemahaman. Kalau teman-teman yang baru bergabung di dunia GoWest, mungkin kemudian pakai apa saja ya, sepatu apa saja mungkin bisa. Tapi ternyata ada sepatu khusus atau cleat, itu kemudian yang kemudian disesuaikan dengan pedalnya.
Nah, ini mungkin nggak cocok, nggak suitable, kemudian terlalu ketat. Dan power itu, transfer dari power untuk kemudian mengayuh, juga akhirnya menjadi sulit. Ini kemudian munculkan problem. Ya, caranya ya di-set ulang bagaimana saddle yang tepat, tingginya, di-adjust lagi, di-setting lagi pedalnya, kemudian sepatunya harus dicocokkan dengan posisi dari dua kakinya secara tepat. Kemudian muncul pertanyaan, wah ternyata kalau kita mau bersepeda dengan sesuai bike fit atau cocok dengan kita juga, ternyata juga cukup memakan biaya. Oh iya, jadi memang sepeda itu kalau seandainya digeluti benar-benar serius, maka memang ada pembiayaan yang cukup juga, karena sepatunya juga kemudian juga khusus dan berbagai orna apa berbagai peralatan yang digunakan, seperti misalnya peralatan safety-nya juga itu juga akan ada pengaruh untuk kemudian mampu mencapai level ergonomik pada sepeda. Nah, faktor-faktor risiko anatomi pada cedera overuse seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Galih ya. Ini kemudian memang problematiknya muncul karena adanya kombinasi antara volume training atau latihan tadi 80 km ya, saya juga cukup takjub juga itu. Berarti luar biasa semangatnya, tetapi tidak dibarengi dengan edukasi terhadap bagaimana cara melakukan dengan benar, mungkin itu ya. Jadi akhirnya sayang sekali, semangatnya luar biasa tetapi kemudian cukup kurang aware terhadap kondisi dirinya, sehingga ada volume training yang terlalu tinggi, ditambah lagi ada malalignment atau posisi tidak segaris atau tidak sejajar dari tubuhnya, sehingga ada risiko anatomi pada kondisi-kondisi overuse pada pesepeda. Nah, ini kalau kita gambarkan faktornya ternyata banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi ada a new theoretical model, ini gambarannya seperti ini, saya jelaskan singkat, saya cepat. Ini theoretical model baru tentang faktor-faktor apa saja sih yang kemudian berhubungan dengan asimetri fungsional pada cycling sport atau pada olahraga bersepeda. Jadi kalau kita lihat bahwa beban muskuloskeletal atau beban otot dan tulang secara asimetri itu bisa terjadi atau bisa didapatkan dari yang pertama beban training yang tidak sesuai dosis. Kemudian training age atau experience. Jadi seberapa lama sih kita kemudian sudah belajar tentang bagaimana cara bersepeda yang baik, atau sudah berapa lama pengalaman kita bersepeda kira-kira gitu ya, yang benar. Kemudian tipe saddle yang konvensional atau alternatif ya. Kemudian tipe dari sepedanya, apakah tipe sepeda ini adalah sepeda yang hanya rekreasi ataukah road race ataukah time trial gitu ya, itu ya macam-macam nanti ya. Kemudian ditambah lagi pre-existing, jadi kondisi yang sudah ada, kondisi asimetri anatomi atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan anatominya dari si rider atau si pengendara yang sudah ada sebelumnya, ini juga akan menambah beban muskuloskeletal. Kemudian juga setup si sepeda yang asimetris, jadi memang sudah tidak tepat sejak awal ya, yang sudah ada sebelumnya, yang itu yang kemudian juga dapat menambah beban dari asimetri muskuloskeletal. Kemudian kaitan dengan dominan antara kanan dan kiri si pesepeda, atau dominan antara event yang biasa dilakukan, trekking, cycling misalnya kayak gitu, itu juga akan mempengaruhi. Nah, beban dari asimetri muskuloskeletal ini akan mempengaruhi asimetri fungsional. Jadi secara fungsional itu dipengaruhi oleh beban muskuloskeletal. Nah, nanti keluarannya akan muncul reduction of performance. Artinya ada performa yang menurun karena kemudian maunya kita performa kita meningkat, kita punya power yang bagus, kita punya physical fitness yang baik, tapi dengan kondisi kita ternyata tidak memperhatikan kondisi risiko ini, maka akan muncul performa yang menurun karena adanya asimetri fungsional. Juga muncul risiko-risiko injury yang begitu banyak. Nah, lalu kuncinya atau basic rule-nya itu adalah body position. Jadi, mesti dinamis. Jadi, the basic rule-nya adalah kita mesti memastikan bahwa kita riding atau kita berkendara itu dynamically. Jadi, secara dinamis. Artinya, kita berusaha mengaktifkan sebanyak mungkin otot yang ada di dalam tubuh kita yang digunakan ya. Dengan apa? Changing position, kita kemudian ubah posisi secara reguler. Ini kemudian juga akan membantu kita untuk mengurangi strain atau adanya cedera pada otot. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, ada three contact point, ada tiga contact point yang ada kan di sepeda itu. Yang pertama tadi di tangan ya, tadi ada problem-problem di tangan tadi sama di awal, ada di pantat, daerah pantat, dan di kaki. Nah, itu adalah tiga area contact point yang sering sekali menimbulkan problem. Kalau kita lihat di sini, bahwa
posisi dari pelvis yang terposisi correctly dengan yang proposisi wrong position ada dalam dua gambar itu. Dalam kondisi ini, starting point-nya atau posisi awalnya dalam posisi waktu bersepeda yang cukup panjang, long term, yang comfortable, maka posisi dinamik yang tepat atau posisi dinamis yang tepat saat kita bersepeda dari posisi pelvis kita itu akan mempengaruhi kita berada pada kondisi yang nyaman atau tidak nyaman. Karena comfort center itu ada di pelvis. Jika posisi di pelvis itu salah, maka ini akan menyebabkan nyeri dimanapun. Terutama ya di sekitar shoulder, di sekitar bahu, di sekitar back. Kalau kita lihat bahwa pelvis yang terposisi dengan baik atau correctly, maka spine atau tulang belakang itu membentuk seperti huruf S. Ya meskipun tidak SS banget ya, tetapi itu ada kurva seperti huruf S. Dengan kata lain bahwa ini natural tulang belakang kita kan posisinya seperti itu. Jadi agak sedikit condong dikit gitu dan dia agak sedikit tegak dan condong ke depan dan itu akan membentuk huruf S. Kalau pelvisnya pada saat kita di posisi yang salah, maka dia akan terlalu upright, jadi terlalu tegak. Nah, ini prosesnya nanti akan membuat si pelvis ini akan bergeser, terangkat atau tilt ke arah belakang sedikit, dan ini akan menyebabkan otot-otot di bagian belakang itu menjadi seperti membulat. Ini kalau teman-teman lihat, di wrong position ini kan ada derajat angle di sini yang agak membuat posisinya rounded atau membulat pada spine-nya. Nah, ini tidak cukup tahan lama, diadaptasi dengan kondisi yang tepat. Jadi artinya ini akan menyebabkan munculnya risiko kecederaan yang terjadi. Nah, selain tadi body position, kemudian riding style itu juga kemudian berpengaruh. Jadi riding style, jadi kita perlu assess diri kita masing-masing secara tepat. Kita mau pakai sepeda yang mana? Jadi ada Dutch bike position atau klasik ya. Ini adalah klasik bike ya, jadi classic bike position. Jadi ada city bike position, ada trekking bike position, ada sport position. Nah, di awal kita harus kemudian memutuskan bahwa cycling style kita itu ada di mana. Jadi apakah kita kemudian akan ride secara normal pada short distance kah atau jarak yang pendek dengan speed yang moderat, atau Anda lebih suka, teman-teman lebih suka yang long cycling atau bersepeda dalam jarak yang cukup jauh seperti tour gitu ya atau travel gitu kan, dan itu pingin dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat ya. Nah, ini dua kasus ini kemudian punya perbedaan cycling style, jadi perbedaan style dalam bersepeda, dan yang paling berpengaruh, jadi yang paling berpengaruh dari sepeda, posisi bersepeda ini kira-kira ya ada empat tipe ini. Jadi ada empat tipe dari tipe sepeda dan bagaimana style pada saat bersepeda itu yang kemudian possible untuk kemudian dilakukan. Dan kalau kita lihat di sini, nanti kan akan ada masing-masing ya, advantage dan disadvantage masing-masing ya. Jadi misalnya kalau saya boleh kasih contoh, kalau di Dutch bike atau Dutch bike position atau classic bike itu misalnya dia spine itu berada pada natural shape, jadi S shape ya kalau di Dutch position itu advantages-nya, dan stress pada arm, stress pada tangan itu kemudian cenderung low. Kalau city bike position itu posisinya advantages-nya adalah posisinya upright, jadi cenderung tegak ya posturnya. Kemudian ini akan memberikan si rider itu view yang okay. Jadi view terhadap traffic itu akan lebih bagus pada kondisi city bike. Dan power yang kemudian dikeluarkan itu bisa lebih firm diarahkan ke pedal ya, kalau city bike position. Misalnya trekking bike position, kita lihat posisinya itu secara advantages dia kemudian area shoulder, area back, area bahu, area tulang belakang ya, atau otot-otot di bagian belakang, kemudian leher, kemudian tangan, itu akan punya greater share
supporting load. Jadi beban beban supportnya itu kemudian akan didistribusikan secara 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 adil. Artinya kondisi distribusinya baik, ya. Dan kondisi advantages dari tracking ini kemudian akan merelief pressure-pressure yang kemudian memungkinkan ada di bagian back, spine, atau di bagian pantat dengan saddle-nya. Yang secara khusus ini akan penting sekali pada riding-riding dengan long distance. Jadi tracking bike position itu akan menguntungkan posisinya pada long distance riding, ya. Dan whole body atau seluruh tubuh itu kemudian akan involve, akan terlibat dalam transmitting power. Jadi akan terlibat dalam transmitting atau pengeluaran tenaga pada saat kita melakukan pengayunan sepeda gitu ya ke pedal. Sedangkan support position ya bisa kita lihat bahwa ini adalah optimal power transmission. Jadi transmisinya optimum, kemudian aerodinamik. Artinya aerodinamik itu adalah resisten terhadap udara atau resisten terhadap udara yang kemudian menjadi penghalang kita. Itu kemudian menjadi lebih rendah. Tetapi juga ada beberapa kondisi yang menjadi disadvantage otomatis, ya. Saya mungkin akan jelaskan by the way dua di bawah saja, bahwa tracking style dan sport style itu membutuhkan exercise sebelumnya. Kenapa? Karena ada banyak sekali pressure atau pressure-pressure yang kemudian lebih pada tangan, pada leher, pada bahu. Jadi otot itu butuh disiapkan terlebih dahulu untuk kemudian mampu untuk mengemban gitu ya, peningkatan beban. Artinya harus ada exercise dimulai sebelumnya. Ini sempat saya sampaikan tadi di awal, seperti juga disampaikan oleh Pak Galih juga ya, dan Pak Rahma mungkin juga menyinggung tadi tentang bagaimana ada cara yang kemudian harus dilakukan di awal untuk kemudian melakukan latihan sebelumnya, fokus pada beberapa bagian tadi terkait dengan itu. Nah, sebagai tambahan sport style, ya, additional for sport style itu membutuhkan training pada otot itu yang cenderung agak high, agak dosisnya agak tinggi, terutama pada back, daerah back muscle, ya, otot-otot bagian belakang, kemudian pada tungkai, pada bahu, dan pada stomach atau otot di perut untuk kemudian menjadi penyeimbang atau counterpart dari otot-otot yang ada di back muscle. Nah, posisi ini kemudian hanya dapat kemudian dirasakan nyaman setelah training atau latihan-latihan tadi sudah dilakukan secara pas atau sesuai. Nah, ini kaitan dengan riding style, kaitan dengan bagaimana assessment untuk kemudian kita menyesuaikan dengan apa sepeda yang kita gunakan, bagaimana style kita. Nah, kemudian terkait dengan derajat, ya, ini derajat handlebar, ya, yang kemudian ada di beberapa style tadi. Jadi angle dari upper arm and upper body. Jadi angle dari posisi Dutch bike itu kira-kira ya di 20 derajat. Dan angle untuk typical city bike itu di 60 derajat kalau kita lihat secara biomekanika. Dan tracking itu di posisi 90 derajat serta sport juga ada di 90 derajat. Ini kemudian mampu mempertimbangkan juga bagaimana posisi ini akan berpengaruh juga terhadap arm to torso angle. Jadi bagaimana posisi si lengan terhadap batang tubuh atau terhadap posisi tubuh. Jadi ini kemudian yang juga dipertimbangkan dalam perspektif biomekanika. Jadi kita tahu bahwa nomor 1 dan 2 memang tidak terlalu berisiko terhadap musculoskeletal, tetapi memang ya power yang kemudian dimaksimalkan untuk long distance, wah itu tetap akan menguras tenaga dan akan memunculkan cedera jika dia long distance. Tetapi kalau kita short distance, nomor 1 dan 2 stylenya dengan sepeda yang seperti itu akan pas. Tetapi kalau 3 dan 4 yang paling cocok untuk memang long distance, tetapi ada banyak sekali resiko-resiko yang kemudian akan bisa muncul. Namun tetap bisa kita minimalisir dengan apa sebelumnya ada exercise tertentu. Ini terkait dengan bagaimana kita kemudian menyesuaikan dengan apa yang sepeda yang kita miliki, kemudian juga dengan style kita menggunakan. Baik, kemudian yang tidak kalah penting saddle yang pertama, ya. Ini yang juga penting. First thing first. Jadi kemudian perlu dipikirkan di awal nih ya tentang adjusting the saddle. Jadi secara tepat bagaimana ngatur saddle. Jadi cara yang terbaik sebenarnya kan saya sampaikan di awal, back fit assessment bisa static, bisa dynamic. Nah, pada saat kondisi awal ini kita pastikan bahwa kita harus dengan tepat men-setting dengan kemudian posisi statis dulu atau stationary position, ya. Jadi kondisinya seperti ini dijaga agar dia tetap lurus seperti itu. Jadi posisi dari pedal di posisi yang terbawah di kaki sebelah kanan, teman-teman bisa lihat itu garis lurus seperti itu.
Nah, kemudian di posisi yang kedua, nanti sudah di-adjust saddle-nya dan coba nanti diangkat pedalnya, posisi dari kneecap atau posisi dari si lutut, jadi ujung lutut itu sendiri, itu kemudian harus berada di above, di atas, dan sedikit ke depan dari posisi kaki. Jadi dari posisi metatarsal dia agak sedikit harus ke depan. Kalau dia agak ke belakang sedikit, otomatis saddle-nya harus dicoba diturunkan sedikit biar nanti dia agak sejajar dan biar bisa agak ke depan. Sehingga garis 90 derajatnya bisa dijaga. Ini yang kemudian menjadi perhatian. Yang umum bahwa ada report dari beberapa riset ya, bahwa penggunaan atau posisi saddle yang tidak tepat itu kemudian akan memunculkan fenomena numbness. Numbness itu seperti apa ya? Seperti kondisi kebas ya, seperti kondisi nyeri kemudian kebas gitu ya, kebas. Dan kondisi ini akan kemudian juga secara kompleks harus membutuhkan perhatian untuk men-setting saddle dan mengkoreksi kondisi saddle sendiri dengan bike fit assessment-nya. Dan beberapa eviden atau riset-riset itu juga kemudian memberikan masukan gitu ya, bahwa perlu sekali untuk melihat ketinggian dari saddle-nya. Jadi kalau too high atau terlalu tinggi, terlalu ke depan, atau bagaimana bentuknya, bagaimana kemudian posisinya bisa nggak menjaga tubuh itu pada upright position gitu ya. Ini kemudian akan bermanfaat untuk mengurangi pressure pada perineum. Jadi pada perineum pada saat duduk di saddle itu akan berkurang ya. Dan beberapa providing ergonomik di pasaran yang sudah ada seperti ISM, seperti Rido, seperti COP itu kemudian spesialnya khusus untuk ergonomik saddle ya, kira-kira begitu. Nah, ini juga menjadi penting karena kita menginginkan bahwa fit system yang diinginkan atau bike fit tadi itu sendiri untuk si pesepeda itu harus ada pada neutral fit. Jadi ini akan menghasilkan saddle yang lebih perfect ya, tingginya juga pedalnya nanti akan mengikutinya. Suatu situasi kondisi ini. Yang pertama, yang kedua, selain itu ergonomik pedal, jadi pedal dan crank atau ankle iron ini juga kalau teman-teman lihat gambar yang di sebelah kanan dulu itu bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pengayuhan atau pedaling atau posisi mengayuh pedal. Jadi yang tepat itu adalah posisinya seperti itu. Jadi agak maju sedikit posisinya tidak berada pada mungkin kalau seandainya secara anatomis di daerah metatarsal ya. Jadi tidak terlalu ke dalam ya. Jadi seperti itu posisinya yang tepat. Jadi front of the foot, jadi posisi kakinya itu agak-agak sedikit ke depan posisinya pada pedal, itu kemudian menjadi lebih precise. Jadi posisi tumit itu ada sedikit di belakang atau sejajar dengan si lengan ayun dari pedal tersebut. Dan anatomical shape atau bentuk anatomi dari pedal itu sendiri adalah pedal large pedaling area atau area pedal yang kemudian lebih besar ya, ini akan menjadi prasyarat untuk dapat mengoptimalkan power transfer untuk kemudian melakukan pengayuhan. Dan secara intuitif kita lihat bahwa ideal foot position akan tercapai dengan posisi yang seperti ini. Nah, ini akan menjadi perfect positioning untuk kemudian menghindari slip. Kira-kira begitu ya. Jadi penting sekali kalau mempertimbangkan ankle ayun dan cara mengayun dan posisi dari kaki itu sendiri. Jadi banyak sekali riset yang kemudian mendiskusikan ini tentang bagaimana fisiologi efek ya, atau efek-efek fisiologis tentang bagaimana lengan ayun, panjangnya lengan ayun dengan kondisi gangguan-gangguan yang terjadi pada hip, pada knee, pada lutut, dan pada ankle tadi itu ya. Karena patologi yang muncul itu memang sih tidak banyak, tetapi siap-siap Bu Ais, sedikit lagi. Saya cepat aja. Beberapa problematik yang sering muncul juga adalah karena misalnya close hip angle, jadi derajat hipnya sendiri terlalu pendek dengan si lengan ayun. Bisa saja femoral acetabular impingement misalnya, atau labral patologi, atau mungkin adanya arthritic hip, itu juga memungkinkannya. Ya, mungkin terjadi. Tetapi apakah ini kemudian berpengaruh terhadap power? Belum ada riset yang kemudian mengatakan seperti itu. Tetapi ya situasi ini kemudian bisa jadikan sedikit pertimbangan juga bahwa men-setting ini dengan baik akan kemudian meningkatkan akselerasi dalam beberapa situasi tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah cleat atau sole di bawah
di bawah sepatu khusus yang untuk pesepeda ya, ini juga penting karena ini kemudian dapat menjamin mengurangi insiden knee pain. Jadi tadi Mas Gali mungkin tadi pasiennya tadi bisa kemudian disuggest ini ya untuk coba pakai cleat ya atau pakai sole ini nih. Jadi sole di sepatu si pesepeda ya, ini kemudian akan membantu untuk kemudian mengurangi knee pain ya. Dan banyak sekali studi yang kemudian melakukan pembuktian bahwa anterior knee pain atau nyeri yang ada pada lutut bagian depan itu kemudian disebabkan karena kondisi ini atau foot disorder atau rasa kebas atau parestesia itu juga kemudian muncul. Tetapi ada juga beberapa riset mengatakan bahwa tidak ada hubungannya kondisi ini dengan gangguan yang biasa disebut iliotibial band syndrome itu. Kemudian nggak ada hubungannya. Tetapi ini jadi pertimbangan untuk kemudian digunakan. Kemudian handle. Jadi pemilihan handle apakah yang lurus atau yang berkurva ini dibutuhkan untuk melihat ya masing-masing ya. Seperti di city bike position itu kira-kira posisinya 28 derajat. Tapi di trekking bike dia lebih kecil angle-nya, jadi sekitar 8-16. Tapi di sporting akan lebih kecil lagi, karena posisinya kan tentu berbeda. Nah, handlebar ini dapat membuat bike itu memang look stylish ya, tetapi kan pertimbangan kita tidak hanya kelihatan look stylish aja handlebar-nya, jadi nggak cuma sekedar gaya-gayaan saja itu handlebar-nya, tetapi kita harus memastikan bahwa handlebar itu sesuai fungsinya, ya. Kemudian handlebar itu juga harus right untuk kita, gitu. Jadi, ya kita mencocokkan dengan cycling style ya. Jadi bagaimana style tergantung sepedanya juga. Kemudian style kita bersepeda, kemudian karakteristik fisik juga dan level dari kebugaran juga itu akan berpengaruh. Dan ini kemudian dibuktikan bahwa posisi curve atau posisi strike itu kemudian akan berpengaruh. Ini kemudian gambaran di ulnar nerve dan medial nerve bahwa strike wrist atau band wrist itu kemudian berpengaruh. Bahwa di band wrist itu di strike handlebar itu kemudian ada pressure peak yang meningkat di sana. Tetapi ini dalam situasi tertentu dibutuhkan untuk beberapa cara bersepeda yang kemudian menginginkan posisi dengan stand handlebar. Jadi kondisi ini kita sudah memahami situasinya, tetapi kita mencoba untuk melihat bagaimana minimalisir gangguan pada ulnar nerve atau radial nerve yang ada pada strike position. Dan kondisi ini dalam beberapa penelitian dari spesialis kedokteran medis ya, ini kemudian menyebutkan bahwa memang posisi strike handlebar itu direkomendasikan untuk sport ya, untuk sport bike seperti MTB ya, mountain bike, dan dia memang support secara direct steer ya, jadi lead to pressure peak. Jadi kondisinya memang tergantung masing-masing, meskipun ada pressure peak tetapi kita bisa minimalisir dengan tadi saya katakan di awal ya. Okay. Kemudian kita sudah sampai pada akhir sesi ini ya. Jadi ada top 5 benefit of cycling ya. Jadi mengutip dari apa yang disebut dengan Dr. Safra Norton dari Harvard Medical School bahwa going for a ride itu good for your heart and muscle. Jadi kalau kita kemudian bersepeda itu kemudian baik untuk jantung, baik untuk otot dan memungkinkan juga akan improve walk kita. Kenapa kemudian begitu? Balance juga meningkat, climb stair juga meningkat. Ternyata ada 5 hal yang kemudian menyebabkan situasi itu. Yang pertama, it's easy on the joint. Jadi ini sangat mudah sekali untuk si joint. Apa maksudnya? Ketika kita duduk di atas sepeda, kita kemudian meletakkan seluruh berat tubuh kita, pair of a bone. Jadi dua-duanya kepada si sepeda tadi, dua semua posisinya ada di sana. Pelvis kemudian tepatnya di tuberositas ischial tuberosity ya. Nah, tidak seperti walking ketika kita meletakkan tubuh kita itu pada legs kita. Nah, ini kemudian menjadi situasi yang lebih mudah prosesnya, tetapi kemudian punya kemanfaatan yang baik. Ini membuat kita good for anyone. Jadi kita bebas dari joint pain dan ankle-related fitness. Kemudian yang kedua, ini pushing pedal. Jadi kalau mendorong pedal itu akan provide aerobic. Ya ini baik untuk heart, baik untuk brain, baik untuk pembuluh darah atau blood vessel. Jadi akan ada aerobic exercise yang tertrigger dengan ada proses pengeluaran endorfin nanti, kemudian tubuh akan feel good ya. Dan ini akan feel young ya, akhirnya ke sana ya. Ini akan bagus untuk heart kita. Kemudian yang ketiga, cycling akan build muscle ya. Jadi power pace pada saat kita power pedal atau downstroke itu kita menggunakan gluteus muscle, kita menggunakan area di sekitar pantat, di sekitar quadriceps, di sekitar bagian
bagian otot quadriceps, gastrocnemius, ini kemudian akan mempengaruhi juga situasi peningkatan kekuatan otot. Kemudian yang keempat adalah every activity akan terbantu dengan kondisi kita sering bersepeda, ya. Jadi benefit yang kemudian menopang balance, walking, keseimbangan, jalan, kemudian berdiri, daya tahan, kemudian naik turun tangga, ini kemudian akan terbantu dengan everyday activity kita kalau kita sering cycling. Yang terakhir, pedaling build bone. Jadi pedaling artinya proses kita mengayuh pedal tadi itu, ada resistant activity kita, seperti misalnya pushing pedal, kemudian kita menarik, pull on the muscle pada saat kita upstroke, ya. Pada saat kita naik turun dengan pedal itu, nah ini akan kemudian membantu otot meningkatkan density dari tulang itu sendiri. Karena ada gerak di sana, kemudian ada density tulang yang kemudian meningkat dengan pull on the bone pada posisi resistance activity di saat bersepeda. Ini beberapa five top benefit dari bersepeda itu. Baik, nah essential value fisioterapi dalam aktivitas ini, maka fisioterapi berusaha untuk secara maksimal berinteraksi, ya, dengan situasi tadi bahwa ada pesepeda yang sekarang kemudian sedang giat untuk melakukan aktivitas bersepedanya, namun kita berusaha untuk kemudian bergerak untuk mencoba melihat apa kira-kira yang kita bisa berikan, masukan yang kita berikan pada mereka. Kita menginginkan bahwa ilmu fisioterapi itu bermanfaat karena kita yakin dengan ilmu dan keyakinan kita itu, kita mengaplikasikan semuanya dengan bukti evidence yang ada dan riset yang ada. Otomatis seperti juga fisioterapi UNISA yang kemudian fokus pada orthopedic musculoskeletal, ergonomi adalah salah satu dari part dari bagaimana analisis kita untuk mendeteksi adanya patokinesiologi yang kemudian muncul atau kinesiopatologi yang muncul dari cara bersepeda yang salah. Itu terhadap gangguan orthopedic musculoskeletal. Baik. Itu mungkin dari saya. Jika ada diskusi selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ais. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali, ya, penjelasan dari Pak Hilmi ini. Kita kayak kuliah 3 SKS, ya. Wah, harusnya bidang santai ini jadi kuliah ini. Oke, nggak apa-apa, Prof. Ini malah justru menambah pengetahuan untuk kita, ya. Baik, saya kembali ke grup chat, ya. Ada tanggapan dari Bu Khotim. Terima kasih, Bu Khotim, yang sudah memberikan tanggapan. Saya sampaikan di sini, saya bacakan. Mohon maaf mengganggu di samping secara ergonomi yang harus diperhatikan sebelum, selama, sesudah, dan bersepeda. Yang tidak kalah penting, kita harus memperhatikan endurance cardio respirasinya untuk menentukan dosis selama bersepeda tersebut agar tidak terjadi kelebihan dalam berolahraga. Apakah kita menggunakan intensitas ringan, sedang, dan tinggi? Karena olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas sebanyak 2-3 kali. Wow, ya. Sehingga akan mempengaruhi endurance kardiorespirasi. Jangan sampai setelah olahraga malah terjadi gangguan pada kardiorespirasinya, walaupun secara ergonomi juga penting. Jadi kita juga harus memperhatikan juga untuk mencegah terjadinya cedera. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Hilmi. Ya. Jadi ada unsur kardiorespirasi juga yang harus kita perhatikan, ya, Pak, ya. Selamat sore, ya, Pak Irfan. Pak Irfan sudah bergabung. Terima kasih Pak Parmono juga, dan juga yang lainnya. Monggo kita diskusi. Silakan Pak Hilmi. Ya, jasa gila Bu Khotim. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Saya juga kemudian mendapat gambaran informasi baru dari Bu Khotim ini. Jasa gila Bu Khotim. Mudah-mudahan Bu Khotim juga tambah sukses. Dan ini informasi yang berharga, ya, yang di-share Bu Khotim di chat kita, bahwa memang perlu ada perhatian juga pada sisi ini. Ya, ini memang karena kepakarannya mungkin kardiorespirasi, nanti Bu Ais perlu kita ini undang Bu Khotim untuk lihat dari detail yang lebih dalam lagi nih. Karena ini karena ada pakar-pakarnya hadir di semua, ya, Pak, ya, ini, Pak, ya. Sekali itu dengan 5 jam bagi laki-laki dapat menurunkan kualitas spermatozoa, ya. Betul. Wah, itu penting ini, harus nanti dibuatkan mungkin sesi. Mungkin Pak Ivan nanti juga harus bergabung, ya, Pak, ya. Oh ya, jelas, betul-betul. Jazakillah nih Bu Khotim, terima kasih. Okay. Menambah informasi, ya. Iya, okay. Betul. Ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan juga, ya, Pak, ya. Ya. Bagaimana kita mengukur kemampuan tubuh kita secara sederhana untuk melakukan kegiatan goes? Jadi pengukuran yang sederhana saja yang mungkin bisa dilakukan oleh para goeser ini, Pak, ya. Monggo. Oke, pengukuran tubuh mungkin dari, atau Pak Gali dulu deh. Masa saya dulu. Oh iya, monggo Pak Gali. Monggo ditanggapi Pak Gali dan juga Pak Hilmi dan Pak Irfan, mungkin kita bisa berkolaborasi, ya, karena menarik sekali, ya.
Saya bahagia sekali kedatangan para senior, para pakar ya. Kalau Pak saya, Parmono, monggo bergabung kalau juga. Saya mau ngasih tantangan aja buat tim-tim ini. Iya, Pak. Untuk bikin ini, bikin tim Bike Fit, karena di Jogja memang sedang ramai saya dengar. Dan mungkin banyak yang nggak tahu kalau kontribusi fisio itu sangat besar sekali. Yeah. Ya, sangat besar sekali. Jadi selain selain bisa digunakan standar yang sudah dijelaskan oleh Pak Hilmi, teman-teman sesungguhnya kalau bikin misalnya Pak Galih, Pak Hilmi dan tim Unisa, kemudian mahasiswa dilibatkan bikin Bike Fit, trust me, itu adalah tim yang paling paling kredibel lah gitu. Kenapa? Nanti saya tunjuk. Saya tunjukkan yang ada di ini saya. Saya share-nya enggak bisa, tolong di set up dulu. Oke. Okay. Ada video yang saya mau tunjukkan. Ya, Bu Suci, Bu Ninda. Jadi di Indonesia itu justru udah punya perlengkapan untuk bike fit. Tinggal bicycle rollernya aja yang belum ada. Tapi bike fit sudah siap sekali untuk bisa memberikan kontribusi pengukuran. Jadi tahun lalu, belum bisa. Ya, sebentar Pak Anggi. Ya. Oke. Tahun lalu itu saya adalah tim penilai untuk atlet utama nasional. Jadi kita punya namanya Mio Video. Penggunanya seperti ini. Real time kita bisa lihat ukuran ketika anggota tubuh bergerak. Itu ada di lab Unisa. Kemudian juga saya tunjukkan waktu beberapa atlet. Ini daftar atletnya yang masuk Satlak Prima waktu itu. Coba saya pilihkan salah satu aja. Siapa nama Tony misalnya. Ini. Sorry. Bisa terlihat belum ya? Belum Pak. Oh, belum, oke. Saya share. Yang saya gunakan untuk atlet balap sepeda nasional ini, kita menggunakan elektromiografi dan juga Mio Video. Jadi dalam waktu yang bersamaan, teman-teman bisa melihat beban kerja otot dan juga sudut yang dia bentuk. Dan ini alatnya ada di Unisa. Jadi kalau tadi Pak Hilmi sudah menceritakan tentang yang harus dipertimbangkan secara umum, ya kira-kira demikian harus dipertimbangkan secara umum. Nah, pendekatan sarana yang ada, elektromiografi, Mio Video yang teman-teman Unisa punya, itu untuk memodifikasi dari standar umum itu, memodifikasi secara individual. Setup secara individual bike fitnya. Nah kalau ini tim dibikin, saya kira di Jogja nomor satu tuh yang bisa memberikan informasi ke semua pesepeda yang ada di sana, bahwa kalau posisi seperti ini beban punggung berapa, dan itu yang saya tunjukkan tadi itu akhirnya atlet nasional tahu bahwa ternyata imbalance muscle-nya terjadi, modifikasi sadel berubah, dia membuat daya tahannya lebih jauh. Waktu itu saya lakukan di velodrome yang di Solo ya, lintasan yang ada di Solo, lapangan Solo. Dia juga kaget, ternyata Indonesia sudah punya teknologi itu kan. Dia tidak pernah bayangkan bahwa di Indonesia dipikirnya kita masih zaman apa gitu. Nah kalau tadi Bu Ais bilang pandangan saya, ya saya mau nantang aja Pak Galih, Pak Hilmi bikin tim, terus ajak mahasiswa, ajak kelompok sepeda, asal prosedur keamanannya terjamin, ajak ke kampus untuk lakukan asesmen. Gini loh, kalau Anda tingginya sedelnya segini, coba kayu, nah ini loh kerja ototnya. Dirubah sedikit, kelihatan bagaimana kerjanya. Seperti yang kami lakukan di atlet nasional. Cuma membedanya kan kalau atlet itu kita pertimbangan ergonominya, tapi juga pertimbangan aerodinamisnya, itu banyak. Jadi ingin kadang-kadang harus mengorbankan sedikit ergonomi, tapi aerodinamisnya terpenuhi karena bicara kecepatan. Itu kalau kompetisi ya. Tapi kalau sepeda santai, sepeda biasa,
saya kira ergonomi itu harus menjadi mutlak. Nah, modifikasi individualnya harus terukur secara real time tadi. Jadi Anda bisa berikan rekomendasi yang benar-benar dia sendiri tahu, oh iya, kalau saya tingginya segini, ternyata otot-otot yang sama kerjanya berbeda dengan merubah posisi itu. Nah, gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Oke, untuk tim-tim Unisa ya, Pak Hilmi dan teman-teman, kita ditantang oleh Kaprodi kita ya. Yang penting Pak Gali, yang paling penting ya. Pak Gali, karena melihat. Oke, Pak. Terima kasih Pak Irfan. Selamat sore Pak Parmono, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak dari sisi neurologinya mengenai fenomena yang sedang marak saat ini Bapak. Saya tertarik pernyataan Mas Galih, kenapa orang jatuh yang naik sepeda itu tadi. Jangan-jangan karena dia tidak diridai istrinya itu, karena banyak yang ngurusin sepeda. Ya, dan kita mengacu pada riset yang tadi sudah Potin sampaikan ya Pak ya. Enggak lanjut Pak. Mungkin ada kajian itu benar-benar perlu dikaji. Kenapa kalau apa kering jatuh gitu perlu dikaji juga ya. Makasih. Oke. Jaya matur suwun Pak Parmono. Oke, monggo tanggapannya Pak Gali, silakan. Terima kasih Pak Parmono, Pak Irfan dan senior-senior semuanya. Saya membayangkan kalau diskusi kita ini seandainya dilihat sama orang-orang Jogja atau masyarakat umum atau adik-adik SMA kita atau yang suka nongkrong di samping rumah sakit di Malioboro itu, betapa sungguh fisioterapis itu mempunyai khasanah keilmuan ya, kalau bahasanya Pak Irfan, khasanah keilmuan yang luar biasa tentang fenomena ini, sehingga memang fisioterapis itu harusnya kita benar yang dikatakan Bu Fatim dan Pak Irfan tadi, memiliki sebuah panduan yang baik yang bisa untuk dibaca masyarakat luas sehingga pengakuan ya dalam tanda kutip tentang profesi kita lebih baik lagi. Tentunya kalau kita di sini di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah lebih bisa lagi nanti masuk ke dikonekkan lagi dengan majelis misalnya MPKU atau di PPA atau di PPM nanti di breakdown-kan ke masyarakat, saya kira Muhammadiyah Aisyah bisa mempengaruhi Indonesia. Begitu Pak Irfan. Oke, ya, akhirnya jawabannya saya dapatkan, kan itu maksud saya. Sebenarnya sasarannya itu ungkapan dari Pak Gali tentang link tadi gitu. Nanti Pak Gali dan teman-teman di Unisa kita siapkan timnya, kalau benar-benar banyak yang hobi sepeda bisa sebagai kontribusi kita bahwa ada ukurannya tadi kardio ya toh. Ada ukurannya berapa, kalau yang santai kita masuk ke apa namanya intensitas sedang saja, ritme interval exercise kategorinya, supaya imunnya meningkat, kebugarannya bagus, tidak malah menjadi lebih mudah infeksi. Kemudian ergonomi standarnya diukur gitu. Nah kalau mau yang individualnya menggunakan teknologi, karena walaupun ukuran ergonominya benar-benar sudah terhindar dari risiko, untuk lebih performa bagus, maka ada sifat karakteristik individual yang harus terukur secara ya memang misalnya dengan teknologi. Nah, kalau sudah seperti itu, rasa-rasanya nggak ada yang bisa bikin bike fit sekompleks dan seideal yang ada dijelaskan tadi, gitu ya. Ada sudut ergonomi, ada sudut kardionya, ada sudut kerja otot neuromuskularnya. Oke, Pak Irfan. Baik. Mungkin saya minta ini Bu Kotim ya, Bu Kotim untuk memberikan advice mengenai sisi kardiopulmonalnya atau kardiorespirasinya untuk para pesepeda ini. Monggo Ibu Kotim. Bu Kotim. Mungkin lagi bersepeda beliau. Oh, Bu Kotim baru berolahraga kah? Tidak lagi. Yeah, masih menerima yeah, dari para pakarnya. Saya itu tertarik hari ini itu apa kok sangat kompleks begitu loh. Pikiran saya itu kok jadi apa namanya, ini ada Pak Gali dari Muhammadiyah, kita dari Aisyah gitu ya. Kemudian Pak Parmono, Pak Irfan dari neuromuskulernya,
Pak Elmi dari ergonominya, kalau misalnya saya nanti dari kardiorespirasinya, semuanya dibuat digabungkan dalam satu buklet yang panduan yang ringan yang bisa dipahami oleh masyarakat, sungguh sangat luar biasa. Karena ini sekarang ini posisinya baru booming. Beli sepeda itu kalah dengan beli hewan korban sekarang. Ini itu apa namanya tidak inden, tapi kalau sekarang itu beli sepeda kan inden karena kondisinya sudah pada habis begitu ya. Lah pupung masih booming. Nah, kita mestinya dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya harus segera membuat itu. Misalnya kalau saya dari sisi kardiorespirasinya jelas saya harus berbicara terkait dengan intensitas ini, jangan sampai tadi kalau pertanyaannya Pak Parmono kenapa kok sampai jatuh ya? Jatuh itu apakah dibuat apakah karena tidak diridhoi istrinya atau karena biaya sepedanya lebih mahal dari belanjanya, Mbak. Itu tidak diridhoi itu karena semuanya untuk beli anu apa namanya underdealnya sepeda itu, bukan untuk beli gitu loh. Sehingga mungkin apakah itu dilihat dari neuronya, ketidakseimbangannya gitu ya, atau mungkin malah terjadi kelebihan tadi olahraga tadi, artinya intensitasnya yang seharusnya dia sudah berhenti dalam kondisi sekian meter, artinya intensitasnya dia harus diukur dalam kondisi oh dia 70% dari heart rate maksimalnya sudah mencapai, tapi dia sudah berlebihan sehingga terlalu capek, bisa terjadi jatuh atau fatigue karena terjadi kemudian terjadi seperti itulah. Oleh karena itu mungkin panduan yang sesingkat-singkatnya dan Pak Irfan yang semudah mungkin untuk dipahami oleh masyarakat itu akan sangat diperlukan sekali, sehingga tadi yang disampaikan Pak Galih peran atau peran dari profesi kita, ternyata tadi memang kita ketahui sampai kemarin si Sultan Hamengkubuwono 10 marah itu kan gara-gara ribuan sepeda nongkrong di kilometer 0 gitu ya. Nah itu nanti kalau terjadi hal itu kita berikan buklet satu-satu, sungguh sangat luar biasa. Profesi kita itu ribuan sepeda berhenti di kilometer 0. Nah itu kemudian kemarin setelah Sri Sultan marah pindah di daerah dekatnya Pak Galih itu. Nah sehingga nanti setiap kali komunitas-komunitas sepeda itu kita berikan buklet yang ringan ini dari Unisa kerjasama dengan Orto Muhammadiyah begitu ya. Jadi Muhammadiyah Aisyah itu sungguh sangat memperkenalkan justru malah dari profesi kita sama Muhammadiyah sama Aisyah. Begitu Pak Irfan, Bu Ais, terima kasih. Matur suwun Bu Khotim untuk advice-nya. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke sesi pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam grup chat. Saya bacakan dulu untuk yang pertama ini dari Adriana Lintang, izin bertanya, Pak, faktor apa yang membuat otot-otot tenar yang ada di telapak tangan nyeri dan muncul seperti fibrosis kecil di muscle abductor pollicis setelah bersepeda? Apakah ketika bersepeda saat posisi turun atau terjun tumpuannya berpindah ke tangan? Terima kasih. Monggo tanggapannya dari Pak Hilmi Agali. Silakan Pak Hilmi mungkin monggo Pak. Ya, saya tanggapi dulu. Pertama, Pak Galih, mohon izin semua bapak-bapak, Pak Irfan, Pak Mawar, Pak Tim. Mohon izin, Mbak Lintang, saya coba jawab sedikit. Jadi benar terkait dengan problematik nyeri yang mungkin muncul ya. Karena tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa secara spesifik memang tangan ini secara spesifik atau secara spesial itu dia load sensitifnya atau sensitivitas beban yang kemudian dapat ditahan itu cuman sekitar 20% dari beban loading atau beban dari tubuh kita yang kemudian acting pada aktivitas tertentu. Jadi pada saat itu terjadi, misalnya pertanyaannya kan posisi turunan ya, jadi posisinya otomatis kan beban loading di sana. Nah kita tahu bahwa tangan itu loading sensitifnya itu hanya cuma 20% dari load acting kita. Sehingga di luar itu maka ada biomekanika loading yang cukup besar. Ini akan mempengaruhi internal tolerance dari si jaringan. Di dalam perspektif ini yang disebutkan tadi ada otot aduktor pollicis. Muncul adanya internal tolerance yang kemudian tidak dapat diadapt. Situasi ini akan memunculkan dalam fase-fase awal yaitu situasi fatigue atau kelelahan. Situ yang menjadi awal mula discomfort atau ketidaknyamanan muncul sampai nanti pada kondisi gangguan
vaskularisasi, ada isemik di jaringan, kemudian sampai nanti terjadi kondisi pain itu sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan. Kalau kita lihat tadi memang situasi itu membuat posisi tangan yang kemudian di antara tiga posisi yang utama, ya tadi saya sampaikan di awal, tiga posisi utama yang sering menimbulkan problem pain itu ya karena tadi itu distribusi dari berat tubuh kita. Karena tangan kita hanya mampu maksimal 20% sensitif loading sensitifnya. Ini kaitan dengan physical stress theory sebenarnya. Jadi bagaimana situasi ini kemudian terjadi. Itu kira-kira dari saya, Bu Ais. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang... Monggo Pak Gali, terima kasih Pak Hilmi atas penjelasannya. Monggo Pak Gali jika ingin menambahkan. Tidak ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ya, karena efektivitas waktu sebentar lagi Jogja akan memasuki waktu untuk saat maghrib. Satu lagi pertanyaan ini adalah dari Hendra ya. Assalamualaikum Pak Hilmi, saya Hendra ingin menanyakan terkait ergonomi pada pesepeda. Secara anatomi kita ketahui bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari hip dan juga shoulder dan vertebrae. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh pada perbedaan posisi ergonomi yang baik, Pak? Mohon ditanggapi Pak Hilmi untuk pertanyaan dari Hendra ini. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Bu Ais. Baik, Mas Hendra, betul sekali. Jadi, laki dengan perempuan punya body shape yang berbeda. Jadi, secara antropometri pun akan berbeda. Nah, antropometri menjadi salah satu pertimbangan dalam asesmen untuk menyesuaikan antara mesin kita, yaitu dalam hal ini sepeda ya, dengan kita yang menggunakan bersepeda. Nanti bentuk saddle, pegangan handlebar, bentuk crank atau ankle, bentuk pedal, itu kemudian akan berpengaruh, semuanya akan berbeda. Maka memang jalan keluarnya ya bike fit. Jadi laki dengan perempuan akan berbeda, iya. Bahkan bukan hanya laki dan perempuan, Mas Hendra. Setiap individu akan punya shape, body shape yang unik. Otomatis akan punya pemeriksaan yang sifatnya individually. Jadi bike fit assessment yang nanti insya Allah nanti akan di-launching oleh Unisa ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Irfan tadi ya. Dan masukan dari Bu Kotim yang luar biasa tadi, kita akan gabungkan dari beberapa perspektif ini ya. Salah satunya dari perspektif ergonomi, karena Mas Hendra tadi incas untuk nanya di sini. Ya benar, jadi kemudian dengan bike fit assessment, kita akan mampu mengetahui kemudian yang cocok itu seperti apa. Karena kita menginginkan problem zone tadi di area 3 problem zone tadi ya Mas Hendra, ada di hand, kemudian di buttock atau di pantat tadi itu, kemudian knee dan di knee atau di lutut dan di kaki itu kemudian bisa kita minimalisir. Jadi kita kan memang menginginkan dengan pengukuran nanti kemudian secara individu akan berbeda, ada harmonisasi ya antara si pengendara itu dengan sepedanya. Nanti kita menginginkan untuk apa? Penurunan risiko cedera. Dan kemudian kemampuan fisiknya juga disesuaikan. Karena levelnya masing-masing nanti akan berbeda. Makanya nanti kalau dilihat dari perspektif, tadi banyak sekali perspektif, ada neurologinya, ada kardiovaskulernya, kemudian ergonominya sendiri, itu nanti akan kelihatan bahwa kemampuan fisik seperti ini, nanti dia akan kita pilihkan sepedanya harusnya yang seperti ini aja. Kalau dia leisure-nya, nanti kemudian akan banyak sekali hal yang bisa menjadi masukan kita. Keinginan kita tetap sama, Mas. Jadi perbedaan tadi itu, perbedaan antropometri dan body shape tadi itu akan kemudian mendapatkan sepeda yang tepat lah kira-kira, karena kita ingin menjamin kenyamanan tercapai, kemudian cedera dapat diminimalisir, performa berkendara juga nanti juga akan dapat meningkat ya. Jadi power yang kita gunakan waktu berkendara juga optimum. Jadi ada efisiensi pada saat kita mau pada capaian aerobik, serta ya yang paling penting lagi menjaga keberlangsungan sustainability untuk terus-menerus bisa bersepeda dengan durasi yang cukup lama. Ini cocok lah akhirnya. Jadi itu penting sekali dan memang berbeda, dan nanti kita akan sesuaikan dengan pengukuran antropometri masing-masing ya dalam bike fit assessment. Gitu Bu Ais mungkin. Dari saya mungkin, dari yang lain mungkin mau memberikan masukan silakan. Terima kasih. Gak kedengeran ya Bu Ais ya? Oke, baik, terima kasih tanggapannya Pak Hilmi. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Gali, Pak Warmono, Pak Irfan atau Bu Khotim. Kita kedatangan banyak narasumber ya hari ini ya, para senior fisioterapi. Monggo. Alhamdulillah ini berkahnya Bu Ais acara kita. Jadi orang yang hebat ya, yang nggak perlu nggak diundang secara khusus mau datang nih, alhamdulillah, makasih sekali. Betul. Ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Baik.
Begitu ya, Mas Hendra, ini jawaban dari daya. Pak Hilmi. Jadi, moga Pak Irfan. Ya, ini karena daya tarik pembicaranya ada Pak Hilmi, ada Mas Gali, terus ada mahasiswa yang luar biasa, ya itu. Jadi para senior semua datang untuk melihat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin lain kali kita perlu agendakan ya Pak ya. Oh iya, ini harus. Kita kupas mungkin lebih dalam lagi ya. Ini baru dari sisi ergonomi ya, sama aerodinamis. Nanti kita akan lihat bagaimana dari neuronya, bagaimana dari kardionya ya Pak ya. Pak Gali sama Pak Parmono bisa dari pendekatan kemuhammadiaannya juga boleh kita minta. Lebih baik Pak Ustadz Pak Parmono aja. Saya santai aja Pak. Loh, kemarin itu sebenarnya teman-teman Jakarta mau sepedahan ikut muktamar ke Solo. Nah, benar itu. Saya dokter Jack ketua apa BPH kami itu, ayo kita berangkat bareng-bareng gitu. Rencananya begitu, Qadarullah ada corona jadi nggak jadi bersepeda. Nggak jadi beli sepeda juga saya. Jadi nanti satu-satunya komunitas sepeda yang ada ukurannya gitu terverifikasi bahwa dia dari sudut ergonomi, kemudian ada dosis, makanya hitungan dosisnya saat di pengukuran kan, kalau kita pakai bicycle roller yang mengayuh di tempat, kita bisa ukur, oh ternyata setiap sekian menit nadinya naik segini 70%, berarti dia harus istirahat lagi sekian menit. Atau mengayuh perlahan sekian menit, ternyata nadinya si B. Maka dia tahu setiap sekian menit dengan kecepatan sekian, dia harus menurunkan kecepatannya sekian supaya dia dapatkan value yang besar. Ya toh? Terus dari sudut dari sudut neuromuskularnya, oh ternyata tinggi sadarnya segini kalau mau beban di pinggang sekian, beban di vastus medial yang paling ringan. Lah itu... Kalau ada keluar alat ukur itu, sertifikat dari itu, dia bisa bilang ke komunitas, sayalah pesepeda yang paling sesuai di antara semuanya dari sudut pandangan. Gitu. Saya kira itu yang... Nanti terus dihakikan ya, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya, Bu. Ya. Nah, itu terus dihakikan itu nanti kan. Bapak kan anu produknya harus dihakikan kan. Anu prosesnya. Jadi manfaatnya juga ya Bu ya. Ya. Toolsnya itu sangat-sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi kalau melibatkan Pak Gali dengan komunitas Muhammadiyah itu udah selesai. Itu tersebar dengan membawa kemanfaatan yang luar biasa. Disitulah wujud adanya kita sebagai ilmuwan di lingkungan Muhammadiyah Aisyah itu manfaat, terus bukan jangan hanya untuk untuk keperluan diri sendiri ya toh. Tapi itu memang sudah menjalankan sasaran mutu policy briefnya Pak Irfan. Itu luar biasa. Kalau Bu Hatim pencerahan ini Pak, pencerahan untuk umat Pak. Satu saja sebagai contoh, nanti teman-teman pasti akan bisa menangkap bahwa waduh luar biasa. Saya jadi tahu kalau ngayuh sepeda itu dengan beban sekian saya butuh berapa lama, nadi saya meningkat berapa, berarti saya harus mengayuhnya sekian. Lah itu jadi sehat dia, enggak mati mendadak di dekat sepedanya, itu banyak juga yang kejadian saking semangatnya. Tapi juga dari sudut ergonomi orang tahu, oh tinggi sepeda saya segini toh harusnya kayak yang ini. Kenapa? Karena ketika diukur di Unisa gitu, ketika tingginya segini itu otot-otot saya kerjanya begini, jadi bebannya rendah, saya punya daya tahan lebih jauh. Wah ini, jadi orang yang keluar dari situ itu orang yang bersepeda dengan percaya diri Pak. Tidak hanya karena harga sepedanya yang mahal dan belanja istrinya harus berkurang, tapi karena dia baik, betul. Jadi kalau mau belajar fisioterapi itu sebenarnya banyak hal ya Pak, bisa kita pelajari. Ini aja baru kita angkat satu aspek tentang sepeda, itu sudah sangat luas sekali dari sisi ergonomi, dari neurodinamik, belum lagi nanti tadi ada neuronya, bagaimana kardionya, ya kan Pak ya? Insyaallah. Jadi baru satu kasus ini sebenarnya. Kalau terukur begitu insya Allah istri ridho lah, karena itu berarti sepedanya harus mengikuti ukuran-ukuran yang benar kan gitu. Asal tidak terlalu mahal gitu mesti ridho. Okay. Nah, itu sebenarnya. Asal tidak mengurangi uang belanja istri ya Bu. Dalam pandangan saya Bapak Ibu, sebenarnya istri itu ridho. Cuma bapak-bapaknya ketika bersepeda berpikir ini kira-kira istri saya ridho apa enggak, itu jadi akhirnya kecelakaan. Padahal istrinya ridho sebenarnya.
Baik, terima kasih semuanya. Saya sampaikan kepada para narasumber kita, Pak Gali, Pak Hilmi, Rahma. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Irfan selaku Kaprodi. Terima kasih kehadirannya Pak Parmono, Bu Khotim, dan juga untuk teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk acara hari ini sebenarnya sangat menarik sekali dan masih banyak hal yang harus kita bicarakan ya lebih panjang lagi. Insya Allah nanti kita akan bikin sesi diskusi lagi, jadi tetap pantengin terus YouTube kita ya. Dan juga saya ingin menginformasikan kepada semuanya bahwa kita masih membuka pendaftaran untuk PMB mahasiswa baru. Anda bisa link di info PMB Unisa, info/pmb.unisa.yogyakarta.ac.id. Dan sekarang sedang memasuki gelombang ketiga. Untuk gelombang ketiga sendiri ini dimulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 5 September 2020. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sih pergerakan itu diatur dan bagaimana kita bisa menangani cedera, Anda bisa mendaftarkan diri Anda ke fisioterapi, Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan sharing ilmu kita hari ini memberikan manfaat ya untuk Anda, untuk keluarga, untuk lingkungan kita semua. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan setelah ini kita bikin insya Allah sesi Yum Meeting selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.